serta para panitia dan partisipan yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada PT Yapindo Jaya Abadi yang telah bekerja sama dengan kami dalam menyelenggarakan acara ini. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Saya, Sherina Putrianisa, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang juga sebagai staf bidang Information Communication and Technology Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Wilayah 1. Baiklah, saya akan membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Yang kedua, pengenalan pemateri. Yang ketiga, penyampaian materi dengan judul Sistem Kemih. Yang keempat, break time. Yang kelima, melanjutkan penyampaian materi. Yang keenam, sesi diskusi. Dan yang ketujuh, penutupan. Baiklah, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita pada acara kedua, yaitu pengenalan pemateri. Izinkan saya membaca CV pemateri pada hari ini. Nama Dr. Jonathan Alvin, NH. Lahir pada tanggal 14 Juli tahun 1994 di Semarang, Jawa Tengah. Status menikah. Pendidikan dari tahun 2012 sampai tahun 2016, sarjana kedokteran di Universitas Diponegoro dengan IPK 3,74. Pada tahun 2016 sampai pada tahun 2018, menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Diponegoro dengan IPK 3,79. Nah, adapun pengalaman bekerja pada tahun 2015 sebagai asisten dosen parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada tahun 2015 sampai tahun 2018 sebagai asisten dosen anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 merupakan dokter internship di Rumah Sakit Tingkat 4 Bratanata Jambi. Nah, adapun pencapaian internasionalnya yaitu yang pertama merupakan peserta SIRIRACH International Microbiology, Parasitology and Immunology Competition oleh Universitas SIRIRACH Mahidol Thailand 2015. Adapun pencapaian nasionalnya, yang pertama, juara satu research paper kongres dalam temu ilmiah nasional 2016 oleh Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Yang kedua, juara satu poster kesehatan publik dalam temu ilmiah nasional 2016 oleh Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Okay, next. Nah, yang selanjutnya, juara satu poster kesehatan publik dalam Skripta Research Festival 2016 oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, juara satu video edukasi kesehatan publik dalam Medical Student Fair and Tracing Creativity 2016 oleh Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Adapun untuk pencapaian nasional lainnya, bisa teman-teman partisipan baca yang ada di layar share screen. Oke, next. Nah, adapun untuk paper dan posternya, yang pertama, aktivitas antiviral kurkumin terhadap virus dengue pada galur sel A549. Kemudian yang kedua, kurkumin inhibit dengue virus growth in A549 human cell line. Kemudian yang ketiga, demensia bukan bagian penuaan. Yang keempat, lima jari lindungi dari kanker leher rahim. Yang kelima, bagaimana Anda yakin? Yang keenam, demensia is not a normal part of aging. Yang ketujuh, 30 menit untuk jantung lebih sehat. Dan yang terakhir, 5 jari as eksklusif senjata bagi si kecil. Nah, adapun untuk pengalaman organisasi, yang pertama, shift team basket Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2014. Yang kedua, anggota AMSAH Undip 2014. Yang ketiga, anggota Ikatan Dokter Indonesia sejak tahun 2019. Adapun pengalaman pelatihannya, yang pertama ada seminar para Sitologi Emerging Disease Universitas Trisakti pada tahun 2014. Yang kedua, Seminar Ophthalmology Atmacordis Universitas Atmajaya Jakarta 2015. Yang ketiga, Seminar Nasional Cardio Respiratory Universitas Udayana 2015. Selanjutnya, Seminar Ilmiah Basic and Clinical Update on Infertility Not Only Women's Liability Universitas Sriwijaya pada tahun 2015. Nah, untuk pengalaman pelatihan-pelatihan lainnya bisa teman-teman baca sendiri. Nah, oke,
Baiklah, demikianlah untuk pembacaan kurikulum vitae pemateri kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan dengan pemaparan materi, yaitu pembahasan tentang sistem kami oleh Dr. Jonathan Alvin. Kepada Dr. Jonathan Alvin, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, selamat malam teman-teman. Suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah, dokter. Ya, saya izin share screen ya. Silakan, dokter. Oke. Hari ini, malam ini, perkenalan dulu ya, tadi sudah dikenalkan oleh moderator, nama saya Dr. Jonathan Alvin, mungkin teman-teman bisa memanggil saya Alvin ya, atau Dr. Alvin ya. Kita akan membahas tentang topik dari sistem KEMIH pada malam ini ya. Menurut standar kompetensi dokter Indonesia, ini ada beberapa topik yang harus dimengerti oleh dokter-dokter di Indonesia yang menjadi standarnya ya. Pada kesempatan ini, karena kita terbatas waktu juga, kita akan membahas khususnya untuk yang tingkat kemampuan 3 dan tingkat kemampuan 4. Diingatkan lagi ya teman-teman ya, tingkat kemampuan 3 itu adalah mendiagnosis dan melakukan penata laksanaan awal kemudian merujuk. Sedangkan kalau kompetensi 4 adalah melakukan penata laksanaan secara mandiri dan tuntas. Kalau di sistem KEMIH sendiri, yang kompetensi 4 itu terutama adalah pada bagian infeksi saluran KEMIH dan juga pada bagian uretritis dan fimosis. Kalau sedangkan kalau 3A-nya ada berbagai macam ya, nanti kita bahas satu-satu. Pada malam hari ini kita akan membagi menjadi 3 segmen ya. Yang pertama adalah sistem KEMIH, kemudian genitalia pria, dan kegawat daruratan di bidang sistem KEMIH ini. Kita akan pertama kali, mungkin nanti kan karena dibagi menjadi 2 segmen, mungkin segmen pertama adalah membahas tentang sistem KEMIH, kemudian segmen kedua membahas genitalia pria dan yang kegawat daruratannya ya. Kita akan mulai dulu dengan infeksi saluran KEMIH. Infeksi saluran KEMIH berdasarkan definisinya ya adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya atau ditemukannya mikroorganisme dalam urin yang mencerminkan adanya organisme dalam sistem saluran KEMIH. Nah, berapa jumlah mikroorganisme yang dalam urin yang dikatakan adalah bermakna, yaitu adalah paling tidak 10 pangkat 5. Ketika kita kultur, dan kita menemukan adanya bakteri sejumlah 10 pangkat 5, maka kita akan mencurigai adanya infeksi di dalam sistem saluran KEMIH. Nah, etiologinya yang paling sering, jadi kan ini mikroorganismenya. Mikroorganisme kan bisa terdiri dari bakteri, virus, jamur, ya. Tapi paling sering adalah bakteri. Bakteri ini ada 2 yang paling sering ya. Yang pertama adalah Escherichia coli ya. E. coli ini merupakan patogen paling sering. Karena lokasi dari muara sistem KEMIH sendiri kan sebenarnya bermuara di dekat dengan saluran dari pencernaan, di mana saluran pencernaan sendiri merupakan saluran yang memiliki banyak kolonisasi dari bakteri, terutama bakteri E. coli. Sehingga karena kedekatan dari lokasi muara ini, bakteri yang keluar dari saluran pencernaan rawan untuk bertranslokasi atau berpindah secara perkontinatum ya, karena muaranya dekat ya, maka dia akan berpindah masuk ke dalam saluran KEMIH dan menyebabkan infeksi di daerah saluran KEMIH. Bakteri yang kedua, patogenesis yang kedua adalah
penyebaran infeksi secara melalui darah, secara hematogen. Kalau secara hematogen, penyebab yang tersering adalah Staphylococcus aureus. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang sering menyebabkan infeksi saluran kemih. Tapi perlu diingat juga ya teman-teman ya, bahwa infeksi di saluran kemih itu dapat juga disebabkan adanya pemasangan kateter atau infeksi nosokomial. Jadi kalau infeksi nosokomial ini, bakteri-bakteri yang secara tradisional sebagai penyebab utama dari infeksi saluran kemih itu akan sangat berbeda penyebabnya. Biasanya adalah Pseudomonas kalau di infeksi nosokomial. Mikroorganisme lainnya yang sering ditemukan yaitu adalah Proteus dan Klebsiella. Ini adalah kuman-kuman yang tergolong dalam Enterobacteriaceae yang seperti tadi ada biasanya berkolonisasi di dalam sistem saluran cerna. Faktor risikonya dari infeksi saluran kemih itu kita bagi menjadi ada singkatannya ya, ORENUK. O ini maksudnya adalah nol, tidak diketahui. Jadi wanita pramenopause sehat ini lebih berisiko. Sebenarnya karena wanita lebih berisiko daripada pria karena panjang dari uretranya kan jauh lebih pendek daripada panjang uretra dari laki-laki. Jadi kalau pada perempuan itu kan hanya sekitar 4 cm. Sehingga dia akan sangat memudahkan untuk bakteri itu berpindah dari luar masuk ke dalam sistem saluran kemih. Faktor risiko kedua adalah R, yaitu rekurensi. Biasanya ini terutama karena perilaku seksual dan bisa juga terjadi karena defisiensi hormonal pasca menopause. Yang ketiga adalah E, ekstraurogenital, maksudnya adalah kelainan sistemik yang terjadi pada pasien tersebut. N, nefropatik adalah kelainan memang di dalam nefronnya. Kalau U, urologis adalah adanya obstruksi ya, terutama ya. Karena ketika terjadi keadaan statis dalam saluran kemih itu, bakteri akan cenderung dapat berproliferasi berlebihan. Dan yang terakhir, C, adalah penggunaan kateter. Karena penggunaan kateter memberikan jalan masuk tersendiri ya bagi kuman-kuman tersebut untuk masuk ke dalam sistem kemih. Karena kalau biasanya di dalam uretra itu masih ada sistem barrier dari tubuh, di sini kan penggunaan kateter dihilangkan. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasinya. Klasifikasinya itu menurut anatomisnya kita bagi dua dulu, menjadi bawah dan atas. Batasnya adalah di vesika urinaria ya. Vesika urinaria jadi di sistitis dan uretritis merupakan aska bawah, sedangkan ureteritis dan pielonefritis adalah aska atas. Sekarang kita membagi dulu menjadi aska lagi itu dibagi menjadi aska sederhana dan aska komplikata. Jadi secara sederhana sih sebenarnya ISK sederhana ini hanya terjadi pada perempuan ya, perempuan dewasa. Dan terbatas pada ISK bawah. Sedangkan ISK komplikata adalah ISK yang mencapai atas, yang mencapai pielonefritis atau ureteritis, kemudian ISK pada anak-anak, ISK pada laki-laki, dan ibu hamil ya. ISK kita bagi juga menjadi ISK yang asimptomatik dan asimptomatik. ISK asimptomatik ini kita kenal juga sebagai bakteri urea. Asimptomatik bakteri urea. Atau biasanya ada yang meningkat menjadi abu. Asimptomatik bakteri urea ini didefinisikan sih sebagai ditemukannya
bakteri di dalam urin lebih dari 10 pangkat 5 ya. Minimal 2 kali pemeriksaan berselang 24 jam. Tapi harus tanpa gejala. Ya, klasifikasinya. Kemudian kita akan masuk ke, ini adalah sebenarnya key point dari gejala-gejala yang ada. Jadi, pasien mungkin datang dengan keluhan yang berbeda-beda. Tetapi kalau muncul gejala ini atau muncul tanda ini, biasanya kita curigai langsung ke telah mengenai organ-organ tertentu. Jadi, misalnya pielonefritis. Pielonefritis itu pasien pasti datang, pertama demamnya pasti tinggi. Demamnya pasti tinggi, kemudian dia akan mengeruh nyeri pada pinggang. Nah, nyeri karena mengenai pielonefritis. Pielonefritis ini kan ada persarafan visceralnya ya di sekitarnya, maka dia akan menyebabkan gejala-gejala otonom, yaitu menjadi mual dan muntah. Sedangkan pada pemeriksaan fisik, ketika kita melakukan ketok costo vertebra angel, jadi ini lokasinya tepat ya, di ini vertebra, ini costa 11, costa 12, nah tepat di sini. Ini akan ada ginjal. Jadi tepat di sini kita ketok. Maka jika nyeri, kita akan mengeksitasi persarafan dari visceralnya sehingga akan menimbulkan nyeri. Sedangkan kalau di sistitis, keluhannya ini biasanya lebih ke gejala-gejala iritatif seperti disuri, kemudian urgensi, frekuensi, jadi ayangan-ayangan. Dan pada beberapa pasien akan kita rasakan nyeri tekan suprapubik. Ketika kita tekan suprapubiknya, maka pasien akan mengeluhkan nyeri. Demam itu bisa timbul, bisa tidak pada kondisi ISK. Tapi yang biasanya menjadi keluhan pasien di ISK, di sistitis adalah disurinya ya. Kalau uretritis ini adalah mirip sistitis, tapi biasanya dikesertainya piuria. Jadi beberapa ahli ada yang menyebutkan bahwa uretritis ini menjadi bagian dari infeksi saluran kemih, karena memang lokasi ini di saluran kemih, tapi ada yang dibedakan lagi, karena memiliki sebenarnya patogennya agak berbeda ya, karena adanya gonore, adanya yang klamidia itu lebih sering pada terbatas pada uretritis. Jadi dibedakan menjadi sindrom tubuh tersendiri. Kita lanjut ya pemeriksaan penunjang. Tadi kan karena definisinya kita harus menemukan bakteri. Jadi sebenarnya tidak cukup dari pemeriksaan klinis saja, tapi karena kita boleh curiga, tapi kita harus membuktikan kecurigaan kita tersebut dari pemeriksaan penunjang. Jadi yang paling penting karena itu adalah infeksi saluran kemih, maka kita lihat urinnya. Jadi urin lengkap, kultur urin bila terindikasi, dan kemudian akan ditemui bakteri urea ya. Pemeriksaan-pemeriksaan lainnya ini hanya mendukung dan hanya bila diperlukan ya. Bisa juga untuk mencari komplikasi dari ISK. Jadi ini adalah penemuan yang penting, parameter-parameter penting dalam menilai infeksi saluran kemih. Yang pertama, kita nilai sebenarnya kalau pengalaman saya ya, yang pertama saya lihat adalah yang epitelnya dulu. Kenapa epitel penting? Karena epitel ini menandakan sampel urin tersebut itu sebenarnya berkualitas atau tidak. Maksudnya karena cara pengambilan sampelnya kan adalah biasanya dengan urin pancar tengah atau midstream ya. Jadi pasien diminta untuk kencing
terlebih dahulu, kemudian di tengah-tengahnya baru ditampung. Kenapa diminta kencing terlebih dahulu? Karena kita tahu di daerah tersebut, di daerah perineal tersebut kan terdekat dengan anus, yang mana merupakan daerah yang sangat kotor. Jadi banyak terdapat bakteri atau flora normal di sekitar perineal itu. Jadi kita tidak mengharapkan bahwa yang kita dapatkan itu adalah bakteri-bakteri yang sebenarnya adalah flora normal di daerah perineal tersebut. Sehingga kita perlu melakukan pembilasan dulu ya, maksudnya ya. Pembilasan dulu, dikencingkan dulu, sehingga setelah keluar kita akan menampung, sehingga yang kita dapatkan benar-benar murni hanya dari sistem kemih. Jadi kita akan melihat epitelnya tersebut. Kalau epitelnya banyak, maka itu menunjukkan bahwa sebenarnya kecurigaan kontaminasi itu sangat tinggi. Sehingga hasilnya ini masih tanda tanya dan tidak belum tentu menjadi tepat gitu ya. Yang kedua baru saya lihat leukosit esterase dan nitritnya, karena ini adalah penanda-penanda khas dari infeksi. Leukosit esterase ini merupakan maksudnya leukosit esterase ini adalah hasil akhir atau derivat dari leukosit, jadi penghancuran enzim dari leukosit. Sedangkan nitrit ini adalah hasil perubahan, jadi bakteri-bakteri di saluran kemih itu, bakteri terutama dari Enterobacteriaceae, itu akan memiliki kemampuan untuk mengubah nitrat menjadi nitrit. Sehingga ini merupakan suatu pemeriksaan yang akan bernilai tinggi terhadap hasilnya. Karena ketika kita menemukan adanya nitrit, berarti nitrat di dalam urin itu telah diubah oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam sistem kemih menjadi nitrit, sehingga kita sangat mencurigai adanya infeksi saluran kemih di situ. Tapi perlu diingat juga teman-teman, karena tidak semua bakteri nitrat, bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih mengubah nitrat menjadi nitrit. Bakteri-bakteri yang terutama itu mengubah dari Enterobacteriaceae ya, contohnya adalah biasanya E. coli, Proteus, Klebsiella. Ini adalah bakteri-bakteri yang sangat sering menyebabkan infeksi saluran kemih ya. Jadi kalau bakterinya, infeksi saluran kemihnya disebabkan oleh bakteri-bakteri gram positif, maka hasil ini tidak akan, hasilnya akan menjadi negatif. Tapi negatif palsu, karena sebenarnya ada bakteri, cuma tidak terdeteksi di sini. WBC dan RBC sebenarnya adalah penanda-penanda dari gejala-gejalanya. WBC itu pyuria, RBC kalau tinggi kita berarti adanya hematuria. Nah, ini adalah hasil penelitian dari 2351 sampel ya. Ternyata spesifitas nitrit itu paling tinggi. Jadi kemungkinan untuk positif predictive value-nya, jadi ketika kita menemukan nitrit positif, maka kecurigaan untuk terjadi ESK itu sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat dari sensitivitas, sebenarnya adalah bacteria count ya. Jadi, bacteria count itu kalau kita menemukan adanya bakteri, maka kemungkinan besar juga dia akan menjadi ESK. Jadi gini, bedanya spesifisitas dan sensitivitas itu adalah di positive predictive value dan negative predictive value. Jadi kalau kita menemukan bakteria count-nya
tidak ada, maka besar kemungkinan dia negatif. Jadi besar kemungkinan dia tidak ISK. Tapi kalau kita menemukan nitritnya positif, itu besar kemungkinan dia ISK. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau bakterianya negatif, maka dia kecil kemungkinan ISK. Itu kepentingannya ya. Sedikit belajar tentang ilmu-ilmu statistik ya. Kemudian gold standar dari pemeriksaan infeksi saluran kemih itu sebenarnya adalah kultur urin. Tapi kan ada kendala ya, kultur urin itu satu mahal, kedua lama. Jadi dan tidak semua center itu memiliki kemampuan untuk mengkultur. Kalau interpretasinya, kita akan melihat dari 3 sampel yang dapat kita peroleh dari urin. Yang pertama adalah fungsi suprapubik. Jadi kita mengambil langsung dari vesika urinarianya. Jadi berapapun adanya bakteri di fungsi suprapubik, di urin hasil fungsi suprapubik, maka kita sangat mungkin itu adalah infeksi saluran kemih. Sedangkan kalau di kateter, kita menggunakan 10 pangkat 4 ya. Minimal 10 pangkat 4 itu kita perkirakan ISK, tapi pastinya adalah 10 pangkat 5. Sedangkan kalau di midstream, urin pancar tengah, kalau laki-laki minimal 10 pangkat 4, kalau perempuan sebenarnya adalah 10 pangkat 5 ya. Beberapa guideline ya, atau panduan, karena infeksi berarti kita harus berikan antibiotik ya. Tapi antibiotik apa yang cocok untuk infeksi saluran kemih? Jadi dalam memilih antibiotik, kita harus mempertimbangkan kuman patogennya. Jadi kalau kuman patogen gram negatif itu kebanyakan kita lebih cocok untuk menggunakan fluoroquinolon ya, golongan-golongan fluoroquinolon. Sehingga pada ISK ini sebenarnya yang direkomendasikan adalah fluoroquinolon dan trimetropin sulfamethoxazole. Ini saya mendapat sumbernya dari Smith Urologi ya. Kalau di Smith dia merekomendasikan yang pertama untuk sistitis adalah trimetropin sulfamethoxazole. Sedangkan yang kedua, pilihan kedua adalah fluoroquinolon. Sedangkan yang lain, pada pilonefritis, infeksi saluran kemih yang komplikata, prostatitis, hepatitis, itu semuanya adalah fluoroquinolon. Yang membedakan sistitis dengan ISK, tadi kan sistitis termasuk dalam ISK non-komplikata ya. Pada ISK non-komplikata ini, durasi terapinya itu cukup 3 hari. Sedangkan kalau ISK komplikata itu minimal ini ya, minimal 5 hari. Gitu. Ini karena kompetensinya 4, maka kita juga perlu mengenal dosis-dosisnya. Tadi kan yang pertama yang dipilih adalah ini ya, trimetropin sulfamethoxazole dan golongan fluoroquinolon, yaitu ciprofloxacin dan levofloxacin. Ini dosis kita mulai bisa dari 2 kali 100 sampai 250 ya, tapi kalau dari pengalaman klinis saya sih biasanya saya pakainya 2 kali 500 langsung ya. Kalau trimetropin sulfamethoxazole mulai dari 2 kali 160 sampai 800, levofloxacin bisa mulai dari 2 kali 250. Tapi kalau dalam pengalaman klinis saya, biasanya sih yang kita gunakan pertama kali adalah ciprofloxacin. Nah, bagaimana kalau yang berkomplikasi? Kita ingat tadi ya, ISK berkomplikasi itu terjadi pada anak-anak, pria, dan ibu hamil. Lama terapinya kita berikan minimal 7 hari ya. Jadi yang tadinya hanya 3 hari, kita berikan 5-7 hari. Pada keadaan-keadaan yang berat, pasien tidak mungkin pada
pyelonephritis kan mungkin terjadi mual muntah berlebihan, maka kita harus memberikan obat-obat yang parenteral. Obat-obat parenteral diberikan itu terutama dari golongan kloroquinolon lagi ya. Kloroquinolon itu contohnya adalah ciprofloxacin dan levofloxacin. Nah, bagaimana kalau pada anak-anak dan ibu hamil? Kita harus mengingat golongan fluoroquinolon ini efek sampingnya adalah mengganggu dari lempeng epifisis, pertumbuhan lempeng epifisis. Sehingga kalau diberikan pada anak-anak, takutnya pertumbuhan dari tulangnya menjadi terganggu sehingga anak menjadi pendek. Sehingga ini sebenarnya masih bisa diberikan pada anak-anak, tapi jika ada pilihan yang lebih baik dan lebih aman, lebih baik kita memberikan yang lebih aman tersebut. Biasanya kita berikan kalau anak-anak itu adalah dari golongan amoxicillin. Amoxicillin atau sulfixin. Amoxicillin kita berikan dosisnya itu adalah 15 sampai 50 miligram per kilogram berat badan. Biasanya divided di 3 dosis ya per hari. Divided 3 kali. Kondisi khusus pyelonephritis itu karena tadi ada mual muntah berlebihan, jadi kita bisa mempertimbangkan untuk merawat inap. Jadi kalau indikasi rawat inapnya itu adalah mual muntah berlebihan sehingga dia tidak dapat meminum obat secara peroral. Atau dia adanya komorbid lain seperti batu, diabetes, gitu ya. Maka kita berikan obat antibiotik IV. Kalau tidak ada, maka cukup kita berikan per oral ciprofloxacin, kemudian diberikan obat-obat suportif dan simptomatik untuk mengurangi nyeri dan untuk mengurangi demamnya. Oke, kita masuk ke topik kedua, glomerulonefritis. Glomerulonefritis ini adalah radang pada glomerulus. Jadi glomerulonefritis ini radang pada glomerulus tapi disebabkan oleh kompleks antigen dan antibodi. Jadi bukan karena disebabkan oleh bakteria secara langsung. Ini glomerulonefritis ini merupakan salah satu contoh dari reaksi hipersensitivitas tipe 3 ya. Adanya peradangan pada glomerulus ini nanti akan menyebabkan berbagai hal ya yang nanti kita bahas selanjutnya. Jadi patogenesisnya ada 2, antigen, karena tadi ada antigen dan antibodi, maka antigennya itu bisa berasal dari luar, terus karena fungsi salah satu fungsi dari ginjal adalah memfiltrasi, dia akan tersangkut di sistem filtrasi tersebut sehingga menyebabkan peradangan, atau antigennya itu memang bisa berasal dari glomerulus itu sendiri sehingga adanya antibodi dari luar akan merusak dari glomerulus tersebut. Glomerulonefritis ini perjalanan ininya klinisnya ya, glomerulonefritis itu bisa menjadi sembuh, bisa menjadi laten, menjadi subakut atau menyebabkan kematian. Sedangkan kalau laten, makan bisa menjadi subakut dan bisa menjadi glomerulonefritis kronik. Kalau terjadi glomerulonefritis kronik, berkembang tanpa diterapi, maka dia akan menyebabkan gangguan ginjal terminal. Nah,
di glomerulonefritis. Jadi bedanya glomerulonefritis, nefritic syndrome, dan nephrotic syndrome. Glomerulonefritis itu merupakan diagnosis yang didapatkan atau ditegakkan hasil dari biopsi ginjal. Jadi kita harus melakukan biopsi ginjal dulu untuk menegakkan itu glomerulonefritis apa. Sedangkan kalau secara klinis, pasien-pasien itu akan datang dengan dua gejala atau dua sindrom, nephritic syndrome atau nephrotic syndrome. Jadi kalau nephritic syndrome itu free ya, atau bahasa kalau saya ngamanginnya ingatnya tri gitu ya, dia tiga. Tensi, kemudian urin. Tri ada tiga. Jadi tensinya akan naik, kemudian urinnya akan hematuria, kemudian urinnya juga akan menurun. Nanti akan saya jelaskan bagaimana ini terjadi ya. Cuma untuk kita harus mengingat dulu sindrom-sindromnya ya. Kalau FRO, nephrotic syndrome, itu kita bahasnya yang pertama adalah proteinnya dulu, protein urin, protein urea. Karena protein ureanya keluar terus, maka dia akan hipoprotein. Kemudian karena tekanan onkotiknya dia akan turun, maka dia akan edem. Kemudian dia akan menyebabkan hiperlipidemia. Jadi jadi gini. Jadi gini, nephrotic syndrome. Glomerulonefritis itu kan adalah peradangan pada glomerulusnya. Sedangkan glomerulus itu tadi kan adalah pembuluh darah. Jadi adanya pembuluh darah, jadi sistem saringan gitu ya, kayak saringan air. Jadi ada darah, disaring, keluarnya air gitu ya. Dia saringannya itu terbentuk dari tiga lapisan. Yang pertama adalah endotel. Endotel dari pembuluh darah. Kemudian ada glomerular basal membran. Kemudian ada podosit. Podosit ini merupakan sel-sel yang memiliki kaki-kaki ya. Jadi ada podosit, basement membran, dan ini adalah endotel. Ini dari dalam keluar ya. Pada sindrom nefrotik,
Normal ya. Pada sindrom nefrotik, peradangan itu akan mengganggu dari podositnya. Podosit ini akan terganggu sehingga kaki-kakinya ini akan menjadi rusak. Sehingga darah yang lewat jadi tidak darah itu merupakan memiliki ion negatif ya. Darah itu negatif. Di sini darah negatif. Dan basement membran ini berion positif, berion negatif. Sehingga kalau basement membrannya negatif dan darahnya negatif, maka dia akan tolak-menolak ya. Sehingga protein tidak akan melewati dari basement membran ini. Dan dia akan tetap berada di pembuluh darah. Pada sindrom nefrotik, negativitasnya ini berubah karena terganggu dari inflamasi, sehingga menjadi positif. Sehingga protein akan dapat melewati pembuluh darah tersebut masuk ke dalam sistem urin, sehingga protein akan keluar terus secara terus-menerus. Sehingga kenapa di sindrom nefrotik terjadi protein urea masif? Karena terjadi hal ini. Jadi nefrotik sindrom kan terjadi protein urea masif. Protein urea yang masif keluar terus-menerus akan menyebabkan protein dalam darah menurun sehingga terjadi hipoalbumin. Nah, albumin darah yang turun terus-menerus akan menyebabkan gangguan pada tekanan onkotik sehingga cairan akan keluar dari pembuluh darah. Sehingga dia akan menyebabkan edema anasarkal. Tubuh harus mengkompensasi dong, nggak mungkin tubuh membiarkan cairan terus-menerus keluar ke interstisial ya. Maka tubuh akan mengubah atau menghasilkan melalui hepar lipoprotein. Karena mengandung komponen lipid, maka dia akan menyebabkan hiperlipidemia. Dan bila kondisi seperti ini tidak diberikan penanganan, maka dia akan terus berlanjut menjadi hiperlipiduria, gitu ya. Sedangkan kalau sistem sindrom nefritik, yang terjadi kerusakan itu adalah pada endoteliumnya. Sehingga dia rusak. Menjadi jarang-jarang. Basement membrannya dan podositnya relatif tidak terganggu. Tapi ada beberapa juga yang mengalami gangguan ya. Tapi titik utamanya adalah pada endoteliumnya. Sehingga karena endotel ini kan merupakan yang paling saringan yang paling rapat, maka darah itu dapat keluar ke dalam sistem urin. Darah bisa lewat gitu ya. Maka ini akan menjelaskan kenapa dia terjadi hematuria. Selain itu, pada sindrom nefrotik karena terjadi gangguannya ini adalah pada pembuluh darah di glomerulusnya ya, sehingga dia akan menyebabkan konstriksi dari arteriol afferen, sehingga dia akan menurunkan GFR ya.
dengan penurunan GFR ini, dia akan menyebabkan yang pertama oliguria, karena komponen yang masuk atau bahan baku yang masuk sedikit, pasti yang keluar sedikit. Yang kedua, dia akan mengaktifkan renin, angiotensin, aldosterone system, sehingga dia akan menghasilkan hipertensi yang menaik, ya. Sehingga ini akan menjelaskan mengapa di nefritik itu terjadi hematuri, oliguri, dan hipertensi. Nanti kita bahas tentang kausa-kausanya ya di belakang ya. Edemanya, clinical picture-nya di nefrotik dan nefritik ini. Jadi di nefritik itu juga mungkin terjadi edem, bukan murni tiga komponen ini, tapi beberapa sindrom itu memiliki gabungan dari keduanya. Cuma mana yang lebih dominan itu yang kita tegakkan sebagai diagnosis gitu ya. Kalau edema di sindrom nefrotik itu masif karena tadi satu adalah penurunan tekanan onkotik, sedangkan kalau pada nefritik itu hanya terjadi karena sistem renin angiotensin tadi ya, karena oliguri, cairan yang kita masuk juga banyak, sehingga kita menimbun cairan, baru dia keluar, gitu ya. Jadi, pada nefritik itu, keadaan cairan di tubuh itu adalah hipervolume, tapi kalau pada nefrotik, keadaan cairannya itu sebenarnya malah cenderung turun, gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang ya. Di urinnya, ini pemeriksaan penunjangnya ya. Volumenya biasanya kalau di nefrotik kan normal karena tidak ada penurunan GFR ya. Kalau nefritik turun. Proteinuria biasanya ini masif. Bisa lebih dari 3,5 mg per hari. Kemudian red blood cell-nya biasanya ada ya di sini ya. Atau yang kita kenal juga TAM horsfall protein. Urea kreatininnya biasanya meningkat pada nefritik karena terjadi gangguan dari filtrasinya ya. Pada hasil lab darahnya, serum proteinnya pada nefrotik ini low, karena tadi ya terjadi proteinuri masif. Kemudian kalau sodium, potasium, elektrolitnya pada nefritik itu kemungkinan meningkat, karena tadi patofisiologinya adalah terjadi bendungan ya. Jadi cairan yang masuk tidak bisa dikeluarkan. Tata laksananya biasanya kalau di nefrotik, high protein, high kalsium ya, kita harus memberikan restriksi garam. Kalau di nefritik, karena cairannya tadi sudah banyak, sehingga kita harus memberikan batasan pemberian cairan. Nah, glomerulonefritis, ini kita ini gambaran besarnya, kita bagi menjadi dua, non-proliferatif dan proliferatif. Non-proliferatif ini biasanya bermanifest sebagai sindrom nefrotik. Sedangkan proliferatif ini biasanya bermanifest sebagai sindrom nefritik. Ada berbagai macam bentuk glomerulonefritis, ya. Non-proliferatif itu biasanya adalah tiga, minimal change disease atau minimal change glomerulonefritis. Ini merupakan glomerulonefritis yang paling banyak, bahkan mencapai 90% dari sindrom nefrotik. Dan kekhasan pada minimal change disease adalah dia prednisone sensitif. Jadi ini adalah salah satu bentuk sindrom nefritis yang sebenarnya paling ringan.
Sedangkan kalau membranous glomerulonefritis dan focal segmental glomerulosclerosis, untuk kita singkatnya FSGS ya. Ini keduanya ini ada, biasanya adalah steroid atau steroid resisten. Sehingga membutuhkan tata laksana yang jauh lebih susah ya. Kalau proliferatif kan biasanya sindrom nefritik. Paling banyak ini IgA nefropati. Ini merupakan most common type ya pada adult. Sedangkan kalau pada anak-anak biasanya ini. Post-infectious glomerulonephritis. Biasanya setelah infeksi dari Streptococcus pyogenes. Sedangkan kalau yang lain-lainnya, ini merupakan bentuk dari glomerulonephritis yang disebabkan adanya kelainan sistemik. Biasanya sindrom nefritik ini akan disebabkan juga oleh suatu bentuk glomerulonefritis yang disebut RPGN ya, rapidly progressive glomerulonefritis. Kekasannya pada histologinya, histopa-nya adanya bentuk crescent. Ini bentuknya crescentic atau adanya bentuk crescent. Nah, ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah vaskulitis, yaitu Wegener granulomatosis, terus mikroskopik polyangitis, dan Goodpaster syndrome. Atau namanya adalah anti-GBM glomerulonefritis. Ini adalah spektrumnya, teman-teman. Spektrum dari ke kiri ini adalah sindrom nefrotik. Ini adalah nefritik. Jadi nefrotik itu biasanya ada tiga ini, minimal change disease, FSGS, dan membranous nefropathy. Sedangkan kalau yang nefritik itu biasanya IgA nefropathy ini dan post-streptococcal glomerulonefritis. Nah, kita akan masuk nih ke bahasan masing-masing ya, satu-satu ya. Kita akan mulai dengan glomerulonefritis akut post streptokokal. Ini adalah suatu bentuk glomerulonefritis atau peradangan pada glomerulus yang disebabkan oleh kompleks antigen antibody setelah infeksi beta hemolyticus streptococcus ya, atau spesiesnya adalah strep pyogenes. Nah, kompleks antigen antibody ini dia akan tersaring di glomerulus sehingga dia akan menyebabkan inflamasi di daerah tersebut dan mengaktivasi komplement dan merusak membran basalis glomerulus. Kita harus mengingat ya teman-teman ya, Streptococcus pyogenes ini adalah salah satu flora normal dan flora yang menyebabkan kuman yang menyebabkan infeksi pada integumen. Dan respiratory atas. Sehingga ketika kita ketemu pasien, adanya sindrom nefritik, dia kencingnya berwarna merah, kemudian tensinya meningkat, kencingnya jadi sedikit, kita harus mencari juga, biasanya pada anak-anak nih, apakah sebelum-sebelumnya atau satu bulan sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya dia memiliki infeksi di kulit atau di saluran pernapasan atas atau ISPA. Ketika ada riwayat
infeksi di dua tempat tersebut, maka kita akan mencurigai bahwa dia sebenarnya adalah PSGN ya, atau post streptococcal glomerulonephritis. Insidensinya itu biasanya adalah pada rentang usia 3-7 tahun dan pria lebih banyak dari wanita. Pemeriksaan penunjangnya ini adalah sindrom nefritik ya. Sindrom nefritik. Tapi yang khas di sini adalah ditemukannya adenostreptolisin O atau ASTO yang merupakan suatu antibody untuk mengenali adanya strep pyogen tadi. Dan komplement C3 ini dapat menurun ya. Ketika pemeriksaan penunjang kita ketemu dua ini, maka kita akan mencurigai bahwa dia terjadi PSGN ya. Ini merupakan histopatologinya. Intinya adalah adanya ini di immunofluorescence itu ada kompleks antigen antibody di glomerulusnya. Nah, ini adalah tata laksananya. Jadi pasien-pasien ini kan kompetensinya 3A ya. Jadi kita harus merujuk. Berarti kita cukup memberikan tata laksana awal. Tata laksana awalnya itu kita harus memberikan edukasi yang pertama bahwa pasien-pasien ini membutuhkan istirahat dan saya mencoba mencari beberapa literatur paling tidak biasanya dirawatnya cukup lama karena kita hematuria kondisi hematurianya itu dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga pasien harus diedukasi perlu istirahat total mungkin hampir selama 1 bulan. Kemudian pasien harus mendapatkan terapi untuk antibiotik melawan streptococcus pyogen. Jadi kita berusaha untuk source kontrolnya ya, biar antigennya, antibodinya tidak terbentuk lebih banyak lagi. Sehingga biasanya kita berikan adalah amoxicillin 50 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 3 dosis. Jika alergi, maka kita dapat memberikan eritromisin. Tadi dietetik yang kita berikan, sebaiknya rendah protein, rendah garam, kemudian bisa memberikan IVFD glukos kalau terjadi muntah untuk memberikan support nutrisi ya. Diuretik, bila ureum meningkat kita perlukan melakukan force diuretik. Kemudian ini juga penting teman-teman. Kita harus memberikan agen-agen antihipertensi. Biasanya yang kita berikan adalah captopril dengan dosis 0,3-2 mg per kilogram berat badan per hari. Pada kondisi-kondisi yang sudah berlangsung memberat, bisa terjadi hipertensif ensilvati ya, karena tensinya tadi meningkat atau menjadi dekom jantung. Maka ini sudah sebenarnya pada kondisi ini kita sudah harus melakukan rujukan. Yang kedua kita akan membahas tadi ya tentang sindrom nefrotik. Kalau sindrom nefrotik ini kuncinya ini yang empat tadi ya. Tentang patofisiologinya ya, proteinuria masif, kemudian edem, hiperlipidemi, hipoalbuminemi. Ini adalah gejala gambaran dari mukanya ya, teman-teman ya. Edema anasarca. Edema anasarca salah satu gejala khasnya ya. Itu berawal dari tempat yang jaringannya kurang padat. Contohnya adalah kelopak mata. Jadi dia akan mulai, pasien itu akan merasa mulai pada pagi hari akan berat ketika membuka mata karena pada kelopak matanya itu akan terjadi edem. Karena salah satunya tadi, karena daerah tersebut adalah daerah yang jaringan ikatnya kurang padat. Ini adalah klasifikasinya ya teman-teman ya. Kongenital, nefrotik primer, dan nefrotik sekunder. Ini adalah terminologinya yang sering dibahas nih oleh
terutama pada anak-anak ya. Yang pertama remisi, kemudian sensitif, resisten, relapse. Jadi ketika pasien mengalami SN atau sindroma nefrotik ya, nefrotik. Pasien akan diberikan steroid, terutama prednison ya. Nanti ya kita bahas di belakang steroid nih. Ketika steroid sembuh, maka kita bilang telah remisi. Yaitu adalah protein urea negatif selama 3 hari, minimal 3 hari berturut-turut. Kalau tidak sembuh, maka dia akan menjadi resisten. Remisi ini kita bilang juga sensitif steroid ya. Ini resisten steroid. Nah, ketika dia sudah sembuh, kemudian suatu ketika dalam perjalanan penyakitnya, kemudian dia timbul lagi sindrom nefrotik, maka kita akan bilang dia adalah relapse. Relapse itu kita bagi lagi menjadi dua nih, relapse jarang dan relapse sering. Relapse jarang adalah mengalami relapse kurang dari 2 kali atau hanya 1 kali dalam 1 bulan ya, dalam 6 bulan. Atau maksimal 3 kali dalam 1 tahun. Sedangkan relapse sering kalau mengalami relapse lebih dari sama dengan 2 kali, jadi minimal 2 kali dalam 6 bulan atau minimal 4 kali dalam 1 tahun. Nah, ada juga yang kita bilang sindroma nefrotik steroid dependent steroid. Jadi sindroma nefrotik ini mengalami relapse setelah dosis prednisonnya itu diturunkan. Jadi ketika prednisonnya kita berikan ini ya, sindroma nefrotik kita berikan steroid, dia sembuh. Tapi ketika kita turunkan, dia jadi relapse. Maka kita bilang itu adalah sindroma dependent steroid. Dan dia harus terjadi paling tidak 2 kali berturut-turut. Ini ya tadi sindroma nefrotik ya sudah banyak kita bahas tadi ya. Yang penting adalah, oh iya ini pelajaran patologi kliniknya ya, proteinuria itu harus kita ukur dalam urin 24 jam dengan metode ESPA. Ini adalah kalau hipoprotein, albuminnya itu harus kurang dari 2,5, hiperkolesterolemia, kolesterolnya lebih dari 250 mg. Nah, kita masuk ke terapinya. Terapinya sebenarnya ini sudah ditata laksana lanjutan ya, di fasilitas tingkat lanjutan. Kita harus memberikan prednison. Tiap harinya kalau full dose itu bisa sampai 2 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 3 dosis ya. Kalau sudah masuk intermittent itu ada 40 mg. Atau 2/3 dosis awal dibagi dalam 3 dosis. Prednison yang dosis tinggi itu kan membutuhkan banyak sekali obat ya. Sehingga kita membutuhkan steroid sparing agent. Tujuannya adalah menurunkan dosis. Jadi penggunaan obat-obat ini akan menurunkan penggunaan steroid. Contohnya adalah siklofosfamid dan klorambusil. Dietnya harus kita berikan rendah garam ya, proteinnya normal. Kita masuk ke bahasan ketiga ya, yaitu tentang acute kidney injury. Acute kidney injury itu sebenarnya istilah lamanya adalah gagal ginjal akut. Atau intinya adalah gagalnya berfungsi atau
karena kelainan fungsional atau karena kelainan strukturalnya, yang mana yang terjadi. Itu dalam 48 jam. Ya. Rentang waktunya adalah 48 jam. Ini ada dua kriteria yang bisa kita gunakan. KDIGO dengan kriteria dari RIVAL. Sebenarnya sama aja sih. Mau dipakai yang manapun tetap sama hasilnya. Kalau saya sih tapi lebih suka yang kriteria KDIGO. Kita ngafalinnya dari kriteria serum kreatininnya dan kriteria urin outputnya. Kalau stadium 1, maka dia maksimal nih 1,5 sampai 1,9 baseline. Sedangkan kriteria urin outputnya itu harus di bawah dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama 6 sampai 12 jam. Nah, stadium 2, kalau serum kreatininnya itu jadi 2. Kalau 1 berarti 1,5 sampai 1,9. Kalau 2 itu 2 sampai hampir 3. Ya. Sedangkan kalau 3 berarti 3. Ini adalah 3 kali baseline ya teman-teman ya. Bukan serum kreatininnya 3, tapi 3 kali baseline dia. Jadi baseline dia sebelum terjadi itu berapa gitu ya. Atau yang secara klinis sih lebih gampang menggunakan kriteria urin outputnya. Kita ukur urin outputnya selama 24 jam. Jadi kalau jadi kita monitoring nih pasiennya. Kalau dalam 12 jam pertama urin outputnya kurang dari 0,5 per jam, berarti itu masuk ke stadium 1. Kita monitoring 12 jam berikutnya. Kalau dia masih kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam, berarti dia masuk stadium 2. Kalau ternyata hasil setelah 24 jam adalah kurang dari 0,3, maka dia masuk stadium 3. Atau ini ada kriteria khususnya ya teman-teman ya, anuria selama 12 jam. Ini yang sering dilupakan di kriteria ini. Karena kalau pasien sudah anuria selama 12 jam, jadi kita tidak melihat lagi kriteria yang lain. Berarti kita langsung, menurut KDIGO, kita masukkan dalam AKI stadium ketiga. Nah, sedangkan ini kriteria dari RIVAL ya. Kita bagi menjadi risk, injury, failure, loss, and end stage. Sama ya, kayak ke satu ya, kreatinin serumnya 1,5 kali baseline. Ini stadium 1, ini stadium 2, ini stadium 3 gitu ya. Sama ya teman-teman ya. Nah, kalau kita membahas tentang acute kidney injury, itu kita bagi menjadi 3 fase. Tiga asal dari jejas pada ginjal tersebut. Dia bisa dari prerenal, bisa dari intrarenal, dia bisa menjadi dari postrenal. Prerenal itu biasanya karena perfusinya menurun. Perfusi ginjalnya menurun. Entah apapun itu penyebabnya, bisa hipovolemia, bisa shock, bisa apapun, intinya adalah perfusinya menurun. Kalau di intrinsik itu adalah memang kelainan dari ginjalnya. Biasanya penyebabnya paling sering adalah ATN. Acute tubular necrosis. Nah, acute tubular necrosis ini bisa menjadi disebabkan oleh iskemi, infeksi, sepsis, atau nefrotoksinnya. Sedangkan kalau gagal aki, dan ini salah satunya adalah tadi ya, glomerulonefritis akut tadi, terutama yang disebabkan sindrom nefrotik tadi ya. Kemudian aki karena postrenal itu biasanya karena obstruksi saluran kandung kemih. Ini biasanya bisa karena BPH, bisa karena batu gitu ya.
Jadi hati-hati teman-teman. Walaupun kasus batu, walaupun kasus BPH, tapi kalau dia menyebabkan gangguan ginjal, komplikasinya, dia bisa menyebabkan acute kidney injury. Manajemennya, karena ini 3A, kita pokoknya intinya awalnya aja ya. Kita harus mengatasi penyebabnya apa. Kalau memang penyebabnya adalah prerenal, hipoperfusi, berarti kita harus memperbaiki perfusinya. Kita berikan cairan, terapi cairan. Kalau ternyata dia adalah penyebabnya adalah obstruksi, berarti kita harus segera melepaskan obstruksi tersebut. Intinya di situ. Kita harus mengobati kausanya apa, gitu ya. Yang penting dibahas di sini adalah indikasi dialisisnya. Kapan acute kidney injury harus kita dialisis? Ini ya teman-teman, ya ada 4 atau singkatannya, jadi A, I, U, E, O. Yang pertama adalah asidosis, I-nya adalah intoksikasi, U-nya adalah uremik, ya, bisa perikarditis atau esofati, E-nya adalah elektrolit, yaitu hiperkalemia, atau O adalah overload cairan. Jadi kalau ada A, I, U, E, O, maka dia harus kita berikan hemodialisis. Kita masuk ke topik berikutnya adalah penyakit ginjal kronis. Jadi kalau AKI tadi terjadi dalam 48 jam, kalau penyakit ginjal kronis ini harus setelah lebih dari 3 bulan. Yang dibuktikan dengan adanya kelainan struktural atau kelainan fungsional. Kita membagi menjadi 5 stadium ya teman-teman ya, berdasarkan GFR-nya. Jadi patokannya adalah 90, 60, 30, 15. Kalau lebih dari 90 berarti kita stage 1, atau kita bilang itu adalah normal. Sedangkan kalau stage 2 adalah GFR-nya di bawah dari 90, jadi 60 sampai 90. Kalau stage 3, 30 sampai 60. 15 sampai 30, ini di bawah 15. Patokannya sih sebenarnya gampangnya, kita ngapain ini ya teman-teman ya. Tinggal 90, kurangi 30, kurangi 30, kurangi 15 ya, gitu ya. GFR ini kita ukur berdasarkan rumus Cockcroft-Gault, yaitu adalah 140 dikurangi usia, dikali berat badan, dibagi serum kreatinin, dikali 72. Pada perempuan, maka kita akan mengkalikan hasilnya dengan 0,85. Gambaran klinisnya sama kayak tadi ya, AKI ya, kita harus mencari penyebabnya biasanya, atau mencari komplikasinya. Adanya penyakit mendasari tentu akan menyebabkan gejala klinisnya menjadi penyakitnya mendasari. Jadi penyakit ginjal kronis itu sebenarnya adalah komplikasi dari penyakit-penyakit lainnya. Atau muncul sindrom uremia karena penyebab uremia tidak dapat dikeluarkan. Sindrom uremia ini terdiri dari lemah, letargi, anoreksia ya. Jadi penurunan kesadaran karena uremi. Penyakit ginjal kronis ini kita harus intinya adalah mencari etiologinya ya. Bisa karena DM-nya, bisa karena hipertensinya, bisa karena obstruksi, bisa karena shock atau yang lain-lain ya. Tingkat kerusakan ginjal kita ukur dengan mengukur ureum kreatinin dan LFG-nya ya. Intinya pemeriksaan penunjang ini adalah kita mencari penyebabnya. Gitu. Penyebabnya yang terdiri dari tadi ya, prerenal, di renalnya kita melihat di biopsinya, atau postrenalnya. Kita biasanya dari radiologinya kita melihat apakah ada obstruksi-obstruksi, apakah ada batu, apakah BPH, gitu ya.
Ini adalah tata laksananya ya, kita melihatkan kalau sudah end stage harus di replacement terapi ya. Terapi pengganti ginjal atau replacement terapi itu terdiri dari hemodialisis, transplant, atau continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nah ini yang penting teman-teman, fungsi dari ginjal. Yang pertama kan adalah mengatur keseimbangan elektrolit. Jadi dia akan mengatur natrium dan kalium. Ketika dia terjadi pada CKD, maka dia akan terjadi retensi dari natrium. Dan karena natrium itu, cairan itu kan mengikuti natrium ya. Jadi dia akan mengikuti di mana natrium berada. Kalau natrium ada di dalam tubuh, maka cairan akan overload. Sehingga kita harus membatasi konsumsi dari garam, natriumnya harus dibatasi. Dan kita harus memberikan diuretik untuk mengeluarkan dari overload cairan tersebut. Kemudian hiperkalemianya, kita harus membatasi konsumsi kaliumnya juga. Kemudian dia salah satu fungsinya kan juga mengatur keseimbangan asam basa. Maka dia kalau berlebihan, maka bikarbonat, ion bikarbonatnya itu akan keluar, maka kita harus memberikan suplementasi sodium bikarbonat. Dan yang penting adalah EPO ya, erythropoiesis. Jadi salah satu fungsi ginjal adalah menghasilkan suatu senyawa yang memacu pertumbuhan dari sel-sel darah, yaitu adalah erythropoiesis. Sehingga dia akan menyebabkan anemia. Dan kita harus memberikan erythropoiesis stimulating agent atau pemberian pemberian besi ya, zat besi. Oke. Ini adalah tata laksana farmakologisnya ya. Yang harus dilakukan ya. Tapi ini pokoknya kita tahu untuk memberikan edukasi karena kita juga terbatas untuk mengelola pasien tersebut ya, karena kompetensi juga 3A. Jadi kontrol tekanan darahnya bisa menggunakan ACE inhibitor atau ARB. Kita berikan diuretik untuk mengeluari cairannya. Pada pasien DM harus kita kontrol gulanya ya, karena DM sering banget menyebabkan CKD ya. Hindari pemakaian metformin karena mereka diekskresikan di ginjal. Koreksi anemianya ya dengan EPO, kontrol hiperfosfateminya dengan kalsium karbonat ya. Kita lanjut aja ke bahasan berikutnya, kolik renal. Kolik renal itu adalah nyeri di daerah flank atau daerah pinggang. Dia dapat menjalar atau meradiasi tergantung dari lokasi persarafannya. Nah, kolik renal ini berbeda dengan nyeri dari somit, karena nyeri kolik ini adalah nyeri-nyeri dari visceral. Dia adalah nyeri yang timbul akibat peregangan dan hiperperistaltis, kemudian spasme otot polos. Sehingga kolik renal ini akan sering diikuti dengan gejala-gejala dari otonom, yaitu mual dan muntah. Penyebabnya biasanya karena obstruksi ya teman-teman ya. Obstruksi tersebut biasanya oleh karena batu saluran kemih. Jadi kolik itu hanya dapat terjadi ketika dia masuk ke organ yang seperti saluran ya. Makanya kita mengenal kolik itu ada di kolik renal dan kolik biliar. Kolik batu sendiri, kemudian kita beri nama sesuai dengan lokasi ditemukan batunya. Kalau di ginjal, maka kita bilang nefrolitiasis. Ureter, berarti uretrolitiasis. Vesika, maka kita sebut vesikolitiasis. Dan uretra, kita sebut uretrolitiasis. Nah, lokasi ini akan memberikan gambaran yang berbeda-beda karena tadi ya sesuai dengan lokasi batunya, maka lokasi koliknya akan ada di daerah mana gitu ya.
Kalau di nefrolitiasis, nefro itu ginjal itu sebenarnya tidak memiliki sistem persarafan ya. Jadi yang tersarafi itu adalah pembungkusnya atau parietalnya. Sehingga nyerinya itu akan terasa kita di daerah parietalnya tersebut atau di daerah di costo vertebranya tersebut. Sedangkan kalau uretrolitiasis, itu kita akan mengikuti persarafan di ureternya. Kalau di ureter proksimal tadi di sini ya, di proksimal, ureter itu kan memiliki tiga tempat penyempitan. Yang pertama di proksimal, yang kedua di tengah, tepatnya di persilangan. Jadi ada arteri iliaka, maka dia akan menyilang di situ sehingga menyempit. Kemudian di daerah intravesikal ketika dia akan memasuki dari vesika urinaria. Sehingga ketiga tempat ini yang akan menyebabkan nyeri. Nah, tiga tempat ini itu kalau di proksimal maka dia akan di T10 yang mencarafinya, dermatomnya, sehingga dia akan merasakan nyeri di pinggang atau pusar, biasanya di daerah tersebut ya, pasiennya akan merasakan. Kemudian kalau di media, maka dia akan di persarafi L1 sampai L3, maka dia biasanya mengeluhnya nyeri di pinggang atau di inguinal ya, di lipat paha, kemudian bisa menjalar ke medial paha gitu. Atau di ureter distal, biasanya dia akan merasa nyerinya di ujung-ujung penis gitu, di sekitar dermatom S2 dan S3. Sedangkan kalau vesikolitiasis ini punya gejala khas, yaitu adalah dengan membaik ketika berubah posisi. Kenapa? Karena kalau ini vesika, terus ini ada batu, ketika kencing, dia akan menghambat nih. Tiba-tiba dia akan berhenti gitu kan. Tapi ketika misalnya dia miring ke kanan atau miring ke kiri, maka batu ini kan akan mengikuti. Sehingga saluran ini akan terbuka lagi. Sehingga keluhan miksinya akan kembali membaik lagi. Sehingga pasien ini tanda khas di vesikolitiasis itu, dia akan selalu mengeluh kencingnya tiba-tiba berhenti, tapi ketika dia miring-miring, kencingnya akan keluar lagi. Gitu. Tanda khasnya di situ. Sedangkan kalau di uretrolitiasis itu, tanda khasnya dia mirip vesikolitiasis. Jadi mungkin awalnya adalah vesikolitiasis, terus tapi masuk ke uretra, dan terjebak di situ, sehingga akan teraba benjolan keras. Gitu. Batu saluran kemih sendiri, secara etiologi itu terdiri dari empat tipe. Batu kalsium, batu urat, batu strofit, batu sistin. Jadi teori pembentukan batu itu adalah sebenarnya karena dia statis, kemudian hiperkonsentrasi. Jadi faktor risikonya adalah orang-orang yang banyak duduk dan jarang kencing. Atau konsumsi minumnya sedikit sehingga dia jarang kencing. Sehingga ekskresi-ekskresi kita kan ion-ion kalsium gitu ya, sistin gitu, akan menumpuk dan berkonsentrasi sehingga membentuk batu. Batu yang paling sering itu sebenarnya adalah batu kalsium ya. Batu kalsium ini. Dan batu yang sebenarnya paling keras itu adalah batu kalsium monohidrat. Batu kalsium ini memiliki ciri khas, yaitu adalah radio opak. Jadi ketika di foto polos abdomen, maka kita akan tampak adanya batu kalsium.
Nah, tapi foto polos abdomen itu tidak dapat melihat atau mencitrakan batu-batu yang lainnya, seperti batu asam urat, batu strofit, dan batu sistem. Batu asam urat sendiri biasanya adalah khas pada orang-orang yang hiperuricemi, terutama yang GOAT ya. Sedangkan batu strofit ini adalah batu yang terjadi karena adanya infeksi urinari tract. Jadi ISK tadi yang kita bahas di awal tadi ya, ketika tidak diobati dengan baik, maka dia akan menyebabkan bakteri itu akan menggumpal gitu ya, bersatu dengan ion magnesium, ion amonium dan fosfat itu akan menjadi satu dan menjadi batu strofit. Batu strofit juga batu yang ada yang bilang semiopak, tapi sebenarnya lebih ke radiolusen sih. Sedangkan sistin ini batu yang jarang ya, biasanya pada kelainan genetik. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang. Kalau ditanya, pemeriksaan penunjang apa yang pertama kali dilakukan pada kasus-kasus batu, itu adalah USG dulu. Walaupun USG tidak dapat memvisualisasi batu secara 100% ya, tapi kita dapat melihat gejala yang ditimbulkan oleh batu. Biasanya kita melihat hidronefrosisnya. Di ginjalnya, kalau batunya jauh, maka dia akan melihat hidronefrosis. Tapi kalau kita dapat menemukan batu di ginjalnya, kita akan menemukan adanya bayangan acoustic shadow. Ini ya teman-teman ya, bayangannya ya. Ini ada batu, jadi ada hiperechoic, kemudian di bagian posteriornya ini hypoechoic. Maka kita sebut itu adalah acoustic shadow. Kemudian kita dapat pada pemeriksaan urinalisis, kita mungkin dapat menemukan adanya kristal-kristal membentuk batu ya, kristal sistin atau kristal lainnya. Kemudian pada eksfoto polos tadi kita dapat menemukan adanya gambaran radiopak ya. Pada gambaran ini tampak sekali ada ginjal batu pada kedua belah pada kedua ginjal ya. Kalau batunya seperti ini menyerup batunya penuh mengisi kalix-kalix minornya, itu kita bilang steckhorn, batu steckhorn atau tanduk rusa ya. Nah, CT scan tanpa kontras sebenarnya adalah gold standarnya karena kita benar-benar dapat memvisualisasi semua batu yang ada. Tata laksananya, ini adalah kompetensi 3 ya. Jadi sebenarnya kita harus melakukan rujukan, tapi kita dapat melihat melakukan tata laksana awal. Biasanya kalau batunya kecil, kita edukasi untuk minum yang banyak, berikan anti nyeri, dan dapat kita memberikan alfa 1 blocker. Jadi alfa 1 blocker itu kan bekerja pada otot polos, sehingga dia akan merelaksasi otot-otot polos yang ada di saluran kemih, sehingga dia akan membantu membuka saluran kemih dan dapat keluar. Atau memang jika tidak bisa, kita dapat melakukan SWL ya, extracorporeal shockwave lithotripsy. Ini tujuannya adalah menggunakan gelombang kejut untuk memecahkan dari batunya. Atau jika tidak bisa, maka kita lakukan kita rujuk untuk melakukan tindakan pembedahan ya. Komplikasinya tadi yang bisa kita nilai di USG, hidronefrosis. Ini adalah ada 4 stadiumnya ya. Mulai dari blunting. Jadi yang kita lihat itu adalah kaliksnya. Jadi kaliks itu akan berbentuk gini ya. Ini ginjalnya. Ini pelvisnya, maka dia akan masuk ke ureter. Nah, kaliks ini akan kita lihat. Jadi dia normalnya adalah runcing-runcing gini ya.
pada stadium 1 dia akan belanting. Jadi yang tadinya runcing dia akan menjadi tumpul-tumpul. Kemudian kalau dia sudah tumpul, dia akan menjadi datar ya. Ini tumpul tuh gini ya. Kemudian dia menjadi stadium 2, dia akan menjadi datar. Stadium 3, dia akan menggembung, kabing. Stadium 4, dia akan menjadi baloning, besar sekali ya. Ini ya kira-kira gambarnya ya teman-teman ya. Kalau kurang jelas. Ini kaliksnya. Ini ya. Pada stadium 4 dia akan menjadi ballooning. Ini sudah clubbing, sudah membulat. Ini masih flattening, ini blunting. Oke. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Sebelum lanjut ke segmen berikutnya ya. Mohon maaf dokter, sekarang sudah masuk sesi break time terlebih dahulu. Jadi ya, nanti sesi tanya jawabnya ada di bagian akhir. Oh gitu, boleh. Ya. Okay, jadi teman-teman semua, jadi kita akan memasuki sesi break time selama 10 menit. Nah, sembari itu kita akan menyaksikan video promosi dan presentasi dari PT Yapindo Jaya Abadi. Baca buku suka bikin cepat ngantuk, yang ada malah bikin kita cepat lupa apa yang kita baca. Untuk itu, kita Halo semua, apa kalian masih bingung untuk menguji kemampuan pengetahuan kalian, terutama di bidang kesehatan, atau kalian masih ragu tentang pengetahuan kalian? Nah, kami punya solusinya nih, yaitu dengan aplikasi bernama NEO, National Exam on the Go. NEO merupakan salah satu produk yang berkecimpung di bidang uji kompetensi tentang kesehatan. Dengan aplikasi NEO, kalian dapat mengasah kemampuan kalian di bidang kesehatan dengan cara latihan dan simulasi. NEO memberikan aplikasi berupa NEO Nurse, NEO Perawat, NEO Bidan, NEO Apoteker, NEO Farmasi, NEO Dokter, dan NEO Dokter Gigi. Kalian dapat mendownload aplikasi NEO di neoyapindo.com atau kalian juga bisa mendownload di Play Store. Untuk bisa mengakses produk ini, diperlukan kartu registrasi untuk mendapatkan kode serial yang bisa didapatkan dengan menjadi member NEO. Jadi, mudahkan untuk kalian yang ingin belajar. Yuk, mulai sekarang, asah pengetahuanmu bersama NEO. Kami datang kalian semua untuk pasukan sampai kita berhenti dengan tema apa aplikasi NEO masa baru untuk pengumpulan video baru yang buat saya pada tanggal 16
baca buku suka bikin cepat ngantuk. Yang ada malah bikin kita cepat. Kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung. Jakarta muram kehilanganmu, terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu ku nanti. Bawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan. Jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Jakarta diam kehilanganmu, bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri, hingga kini masih selalu menanti. Waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
ku tuliskan cerita pada bentang hitam langit malam terbisikkan dalam diam sampaikah padanya ku sampaikan berita tentang tanya lama yang tersimpan ku kirimkan jelang pejam sampaikah di sana sudahkah kau membacanya pesan di balik awan karena bila pagi tiba ia terhapus hujan ku menunggu jawabnya dalam lingkar masa tak bertepi lagu-lagu dinyanyikan menjadi saksinya sudahkah kau membacanya pesan di balik terhapus hujan Oke, baiklah teman-teman sekalian, sesi break time-nya telah habis. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pemaparan materi oleh Dr. Jonathan Alvin tentang genitalia pria dan kegawat darurutan dalam sistem ginjal dan kemih. Kepada Dr. Jonathan Alvin, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, kita lanjut ya. Walaupun sudah malam, jangan pada ngantuk ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke materi tentang genitalia pria. Ada beberapa bahasan yang kita bahas ya, terutama sih tentang
fimosis, parafimosis, kemudian infeksi-infeksi lanjutan, gonore, kankroid, dan BPH. Yang pertama kita akan bahas tentang fimosis dulu. Fimosis, per definisinya itu adalah prepusium penis yang tidak dapat diretraksi atau ditarik proksimal. Biasanya ini pada anak-anak atau pada pria dewasa yang tidak disirkumsisi. Apa sih yang menyebabkan ini? Sebenarnya pada usia hingga 2 tahun, bayi laki-laki itu memang tidak dapat ditarik ya, fimosis normal, fimosis yang fisiologis. Jadi fimosis itu masih bisa terjadi secara fisiologis pada sampai usia 22 tahun. Tapi setelah usia mulai beranjak ke 3 tahun, hampir 90% bayi laki-laki atau anak laki-laki itu sudah dapat diretraksi. Biasanya kalau tidak dapat diretraksi ini karena adanya sikatrik atau gangguan di sini ya, itu akan menyebabkan kotoran tertumpuk di prepusium atau yang kita sebut smegma. Dan biasanya pasien ini datangnya, orang tua pasiennya ini datang dengan keluhan anaknya ini kalau kencing menggelembung, biasanya gitu. Nih. Jarang sekali orang tuanya tuh datang, ini kok nggak bisa ditarik, itu jarang. Biasanya keluhan utama pasien dengan fimosis itu adalah menggemblungnya ujung prepusium saat miksi. Nah, fimosis ini akan menyebabkan menjadi faktor risiko atau predisposisi terjadinya infeksi saluran kemih, karena kita tahu di daerah ini cukup kotor sehingga akan menimbulkan tumpukan dari kotoran atau tumpukan dari mikroorganisme sehingga memudahkan terjadinya infeksi. Tata laksananya, kita harus melihat apakah ada infeksi di daerah tersebut. Jika ada prostitis itu ada infeksi prepusium ya. Prostitis, infeksi prepusium. Kalau balanitis ini adalah infeksi di glans. Kita harus melihat kalau ada infeksi, berarti kita tunda dulu, kita obati infeksinya dengan antibiotika. Setelah infeksi mereda, baru kita lakukan tindakan sirkumsisi untuk mengatasi keluhannya. Nah, kalau parafimosis ini malah kebalikannya. Jadi setelah prepusiumnya diretraksi hingga sulcus coronarius, dia tidak dapat kembali lagi. Gambarnya seperti ini ya, mungkin karena edem, mungkin karena sikatrik, jadi menjepit penisnya, jadi aliran darah vena superficialnya itu terganggu sehingga dia edem dan menyebabkan dia tidak dapat dikembalikan. Ini adalah sebenarnya 3A, tapi kita dapat melakukan tata laksana awal tuh kita coba dipijat gitu ya, dikembalikan gitu, atau kalau di Smith urologi itu dia mengajarkan glansnya agak ditekan selama kurang lebih beberapa menit untuk mengurangi gejala bengkaknya tadi, baru setelah bisa, baru setelah agak mengecil, baru kita kembalikan. Jika tidak bisa, maka kita harus melakukan tindakan dorsumsisi. Tapi ini sebaiknya sudah di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Ya. Setelah edema berkurang, baru di sirkumsisi. Jadi kita lepaskan aja cincin dari cincin jeratannya, dilakukan dorsum insisi ya, digunting sedikit, baru setelah bisa edemnya kembali, reaksi inflamasinya hilang, baru kita lanjutkan dengan sirkumsisi. Selanjutnya ini bagian infeksi, epididimitis. Epididimitis itu adalah peradangan pada epididimis. Epididimis ini biasanya kan
saluran kemih itu kan di bagian prostat akan menyambung dengan vas deferen. Vas deferen ini akan jika terkontaminasi dari bakteri, maka bakteri dapat berjalan hingga sampai ke epididimis. Maka dia akan menyebabkan infeksi di epididimis. Pada pemeriksaan penunjang, kita akan melihat adanya peningkatan vaskularisasi di daerah tersebut. Kalau pasiennya sendiri biasanya datang dengan keluhan nyeri pada skrotum unilateral, ya. Ini kata kuncinya, epididymitis, unilateral scrotal pain. Kemudian ketika kita melakukan, kita angkat testis dan epididymisnya kan, maka dia akan berkurang gejala nyerinya, karena kan dia nyerinya itu kan disebabkan juga oleh penggantungnya dari epididymis ini, ya. Ketika kita kurangi gantungan, ketika kita kurangi regangannya, maka dia akan menghasilkan nyeri yang berkurang. Maka itu kita sebut sebagai friend sign positif. Nah, ini diagnosis banding yang paling sering adalah tentang nanti prostatitis yang merupakan suatu gejala daruratan di bidang urologi. Nanti kita bahas di belakang, ya. Penyebab epididymitis itu sebenarnya bisa dikategorikan dua, sexual transmitted atau non-sexual transmitted. Kalau sexual transmitted itu biasanya chlamydia dan neisseria yang kita beri tetraxin, ceftriaxone, dan doxycycline. Kalau non-sexual itu biasanya karena penyebab dari ISK tadi. Jadi terapinya sama, trimetropin, sulfamethoxazole, dan atau ciprofloxacin. Lanjut, ya, prostatitis. Prostatitis ini juga salah satu komplikasi dari ISK, ya, karena dilewati juga oleh uretra, maka kuman tersebut akan dapat masuk ke dalam organ prostat. Gejalanya itu yang paling sering adalah nyeri di daerah perineum, di daerah pelvis tersebut, ya. Bisa juga disuri, gejala ISK, tapi yang membedakan prostatitis itu ketika kita lakukan pemeriksaan fisik, terutama RT, ya, maka dia akan nyeri pada pemeriksaan prostat. Jadi nyeri pada pemeriksaan RT prostat itu adalah tanda khas dari prostatitis. Kalau pemeriksaan penunjang terapinya sama, ya, kayak ISK tadi, ya. Kemudian orkitis. Kalau orkitisnya adalah tanda suatu kekhasan, ya. Biasanya dia disebabkan oleh mumps virus. Ini paling harus diingat-ingat, ya, teman-teman, ya. Kalau bagi teman-teman yang mau mempersiapkan UKMPPD itu harus juga diingat tentang mikrobiologinya. Jadi pertanyaannya itu belum tentu etiologi penyebab penyakit tersebut, karena kalau penyakit ini kan cukup jelas, ya, orkitis berarti inflamasi di testis, nyeri berarti skrotumnya juga nyeri. Jadi orkitis ini mirip dengan epididymitis. Jadi biasanya memang beberapa textbook menggabungkan jadi epididymo orkitis. Nah, mumps virus ini merupakan yang kadang ditanya itu adalah keluarga virusnya, yaitu adalah para mixo Viridae. Ini tergolong dalam paramyxovirus. Ya, di kelompok ini ada paramyxoviridae ini terdiri dari berbagai macam virus. Ada contohnya RSV, terus morbili gitu, ya. Tapi salah satunya adalah mumps. Tata laksananya sebenarnya cukup suportif dan simptomatik. Jadi kalau nyeri kita berikan analgetik, kalau demam kita berikan antipiretik gitu, ya. Tidak perlu kita berikan antibiotik pada kasus orkitis. Komplikasinya bisa terjadi abses, bisa terjadi atrofi, dan yang tidak diinginkan adalah infertilitas, ya.
Kalau uretritis, sekarang kita masuk ke bahasan khas atau kita mengenalin dengan sindrom di tubuh. Uretritis ini dibagi dua, spesifik dan non-spesifik. Kalau spesifik itu dikatakan spesifik karena biasanya yang keluar itu seperti putih piuria itu, kemudian pasien juga akan merasakan panas. Jadi sangat spesifik tentang gonokokus. Non-gonokokal itu berbagai penyebab lainnya selain gonokokus. Biasanya anamnesis itu harus kita pertajam pada kasus uretritis ini, terutama untuk mencari adanya riwayat coitus suspectus atau kontak hubungan seksual yang berisiko. Pada pemeriksaan gam penunjang yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan pengecatan gram. Pada uretritis gonokokus, maka kita akan menemukan ini, DGNI, dipokokus gram negatif. Intraselular. Ini merupakan tanda khas dari Neisseria gonorrhoeae. Dan sekretnya tuh biasanya ciri khasnya dalam mukopurulen gitu ya. Kalau non GU itu biasanya penyebab paling seringnya adalah chlamydia trachomatis. Kalau pada non GU ini biasanya sekretnya hanya mukoid encer gitu, warna bening dan tidak spesifik terhadap suatu etiologi apapun. Ini ya gambar DGNI, diplokokus, gram negatif, intraselular. Nah, pengobatannya ini kita bedakan menjadi dua. Pengobatan uretritis gonokokus atau spesifik dan pengobatan uretritis non-spesifik atau non-gonokokus. Kita mulai dulu yang non-gonokokus ya. Regimen yang disarankan itu adalah azitromisin 1 gram dosis tunggal atau doksisikin 2 kali 100 mg selama 7 hari. Jadi azitromisin 1 gram atau doksisikin 2 kali 100 mg. Tapi doksisikin ini tidak boleh diberikan pada anak-anak di bawah 12 tahun. Sedangkan kalau uretritis gonokokus itu harus kita berikan cephalosporin generasi ketiga biasanya ya, spektrum luas. Dengan dosis cefixim 400 mg, dosis tunggal juga. Atau pilihan pengobatan lainnya itu adalah dengan ceftriaxone 250 mg injeksi IM atau kanamisin 2 gram dengan injeksi IM. Akan tetapi menurut penelitian ternyata uretritis gonokokus itu banyak juga koinsidensi dengan uretritis non-gonokokus. Maka pengobatan, rekomendasi pengobatan uretritis gonokokus adalah uretritis gonokokus ditambahi non-gonokokus. Jadi cefixim 400 mg plus azitromisin 1 gram atau doksisikin 2 kali 100 mg. Lanjut, kankroid. Kankroid atau nama lainnya adalah ulkus mole. Ini adalah ulkus di daerah genital. Dari namanya mole itu berarti lembut ya. Ulkusnya lembut, tepinya menggaung. Jadi klinisnya itu adalah papul multiple, cepat menjadi ulkus, kemudian sangat nyeri. Lunak sesuai namanya, dasarnya kotor, tepinya bergaung dan tidak rata. Kemudian akan dapat ditemui adanya limfadenopati. Nah, biasanya kalau pada soal-soal UKMPPD, itu dia akan menunjukkan pemeriksaan penunjang, yaitu gram staining ditemukan adanya school of fish. School of fish ini artinya adalah kumpulan ikan.
Nih ya, Cocobacillus berderet-deret ya, seperti rantai, kayak kumpulan ikan, jadi ikan yang berjalan bersamaan gitu. Terapinya adalah obat yang dianjurkan ini, ciprofloxacin 2 kali 500 mg selama 3 hari, atau eritromisin 4 kali 500 mg selama 7 hari, atau azitromisin 1 gram per oral dosis tunggal. Ulcus mole ini DD-nya yang paling sering adalah dengan ulcus durum, yaitu merupakan sifilis ya, atau herpes genital yang sudah pecah menjadi ulcus-ulcus, atau granuloma inguinal atau donovanus. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya tentang benign prostate hiperplasia. Jadi secara epidemiologi itu ya, BPH ini merupakan penyakit yang paling dijumpai pada laki-laki yang sudah tua. Jadi kurang lebih pada usia 60 tahun laki-laki itu sudah sekitar 60% laki-laki menderita BPH. Dan ini akan jauh meningkat ketika usia 80 tahun. Ini hampir 90% itu mengalami BPH. Jadi ketika kita mencurigai BPH itu kita harus melihat faktor umurnya. Ya. BPH sendiri sebenarnya adalah pertumbuhan dari berlebihan dari sel-sel prostat dan itu sebenarnya tidak ganas. Cuma karena lokasinya itu menurut Galen, ini kita bagi lokasi prostat ya, biasanya menjadi ini. Lokasi perifer, lokasi transisional, lokasi sentral, dan anterofibromuscular stroma. Tapi biasanya kita yang penting secara klinis itu untuk kita dokter umum ini transitional zone dan perifer zone. Jadi ini adalah superior, ini inferior, ini anterior ya, ini posterior. Jadi kalau kita posterior, kan rektum, kita melakukan RT, berarti yang kita raba pertama kali adalah prostat perifernya, perifer zone. Nah, lokasi ini penting karena ternyata beberapa kelainan prostat itu memiliki predileksinya. Yang pertama adalah kita bikin singkatan CAPBT gitu ya, CAPBT. Kalau CA itu di perifer, lokasinya paling sering di sini di perifer kalau CA. Tapi kalau BPH ini lokasinya adalah di transisional. Nah, kita lokasinya karena di lokasinya transisional ini adalah mengelilingi dari uretra, maka keluhan BPH ini akan sangat sering menimbulkan obstruksi dari saluran kemih. Dan ini akan sangat berbeda dengan CA prostat karena lokasinya di perifer, dia kan tidak akan tidak berdekatan secara langsung dengan saluran kemih, maka dia jarang menyebabkan keluhan-keluhan di lower urinary tract. Gitu. Nah, keluhan gejala klinis di lower urinary tract itu apa aja sih? Yang pertama, ada yang membagi dua ya, teman-teman, obstruktif dan iritatif. Tapi ada juga yang membagi menjadi tiga, obstruktif, iritatif, dan post-voiding. Jadi, storage, iritatif, voiding, dan post-voiding. Ini ada singkatannya, teman-teman, untuk gampang mengingatnya. Ini funny. H itu hesitancy. Jadi, pasien harus menunggu untuk, jadi dia mau kencing, tapi dia harus menunggu sampai urinnya keluar lama. Terus intermittency. Dia sudah bisa kencing, tiba-tiba terputus. Kemudian strain. Dia harus mengedan. Karena harus membuka jalannya itu kan dia harus mengedan dulu, baru terbuka jalannya. Kemudian terminal dribbling. Jadi dia kemudian harus digoyang-goyangkan penisnya itu, sehingga dia dapat mengeluarkan sisa-sisa dari urinnya.
Kemudian dia ada res urin. Jadi ada residual urin yang masih tersisa di dalam vesika urinari. Sedangkan gejala iritatif itu funny. Yang pertama frekuensi. Jadi dia akan mudah untuk merasa sering ingin kencing. Kemudian urgensi. Pasiennya sering kebelet. Nokturi. Ini sebenarnya adalah suatu tanda bahwa dia sebenarnya peningkatan frekuensinya. Jadi dia mulai tidak bisa menahan, sehingga dia harus bangun di malam hari untuk kencing. Kemudian inkontinensia ini suatu tipe, terutama yang tipe overflow ya, karena inkontinensia kan ada 4 tipe ya. Inkontinensia di sini dimaksudkan adalah overflow. Jadi kandung kemihnya sudah penuh, sehingga dia harus karena kelebihan maka dia tidak dapat menahan, jadi keluar gitu. Nah, pada BPH ini sangat penting untuk kita melakukan pemeriksaan rektal tushy. Ada poin-poin yang harus kita lakukan ketika melakukan rektal tushy. Yang pertama harus kita nilai adalah tonus sphincter aninya dulu. Ini pemeriksaan rektal tushy secara lega artis ya. Kemudian yang kita nilai adalah ampula rektinya. Kemudian baru kita menilai prostatnya. Nah, prostat ini yang harus kita nilai adalah yang pertama yang kita raba adalah nyeri apa enggak. Kalau nyeri berarti ini curiga prostatitis. Kemudian konsistensinya gimana? Ada nodul atau tidak? Kalau konsistensi keras dan ada nodul, berarti kita curiga CA. Kemudian kita nilai ukurannya. Jadi kalau menilai ukuran prostat, untuk menilai itu kita harus tahu sendiri. Jadi lebar dari jari kita ini, itu berapa senti. Jadi baru kita bisa mengukur. Yang kita cari pertama kali adalah sulcus medianusnya. Sulcus medianus itu kalau saya dulu belajar mirip kayak ini ya. Batasnya ini kalau kita raba gini dengan telunjuk itu berarti sulcus medianusnya cekung gitu ya. Nah kalau pada BPH sulcus medianusnya itu akan mendatar. Nah, sulcus medianus ini juga penting untuk menilai ukuran. Ukuran dari prostat. Jadi kita nilai ukuran itu bukan secara keseluruhan, tapi lateromedial, medial lateral. Batasnya adalah sulcus medianusnya ini. Jadi bisa aja pembesaran prostat itu cuma hanya di satu lobusnya. Jadi yang kanan aja membesar gitu, yang kiri enggak. Makanya kita perlu untuk melihat dari sulcus medianusnya itu, kita raba yang kiri yang membesar atau yang kanan membesar. Raba ukurannya di situ. Ada beberapa textbook juga yang meminta kita raba juga polus superiornya. Kalau polus superior dapat teraba, berarti prostatnya mudah-mudahan sih tidak terlalu besar gitu. Tapi kalau polus superiornya sudah tidak dapat teraba, maka prostatnya diperkirakan sudah sangat besar. Gitu. Ukuran normal prostat itu 3 cm aja ya. Kalau lebih besar dari 3 cm, maka kita curiga nih, mungkin sudah terjadi pembesaran. Sedangkan kalau karsinoma, CA prostat, itu biasanya kita raba, oh ternyata ada nodul di prostatnya. Maka kita curiga itu CA prostat. Nah, CA prostat ini memang tidak saya bahas secara spesifik ya. Tapi karena kompetensinya nggak sampai 3, tapi cukup untuk mengetahui sebagai DD-nya, CA prostat itu keluhannya jarang di prostat, tapi keluhannya malah sering di tulang. Karena keluhan terseringnya itu karena akibat metastasis ke tulang.
Nah, itu biasanya pada foto polos kita akan melihat adanya ivory bone atau tulangnya itu seperti gading karena terjadi metastasis. Jadi sea prostat itu memiliki kekhasan karena dia satu-satunya yang metastasisnya itu osteoblastik. Sehingga dia akan menyebabkan ivory bone. Tulangnya jadi keputihan seperti gading. Gitu ya. Kalau prostatitis tadi tanda khasnya adalah nyeri ketika kita palpasi. Nah, pada BPH ini kita dapat melakukan beberapa pemeriksaannya, tambahannya. Ada yang disebut PSA. Ini adalah salah satu biomarker yang spesifik ke prostat, tapi tidak sensitif ke penyebabnya. Jadi dia kalau meningkat, berarti ada gangguan di prostat, tapi penyebabnya tidak jelas. Jadi kalau prostatitis dia naik, BPH dia naik, CA dia naik. Cut point-nya adalah 4 nanogram per mililiter. Jadi normalnya itu di bawah 4 nanogram per mililiter. Kalau flowmetry ini kita untuk menilai dari pancaran ininya ya. Pancaran urinnya. Kalau transabdominal ultrasound ini untuk menilai dari volume prostatnya. Nah, ini ada beberapa tanda dari BPH. Terutama BPH yang sudah sangat besar, mungkin lebih dari 60 mili gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita memberikan zat kontras, maka ada indentasi dari kauda buli. Nah, ini harus dibedakan dengan filling defect. Kalau filling defect itu biasanya lokasinya di atas atau tidak di kauda. Dan bisa juga di bawah sih, tapi bentuknya biasanya tidak rata. Kalau ini kan rata ya, batasnya tegas gitu ya. Nah, kalau batas tegas gitu berarti kemungkinan itu BPH yang kita sebut dengan indentasi kauda buli. Atau dengan pemeriksaan dengan kontras, kita melihat ternyata ureternya membesar nih ya. Terus vesika urinarianya, kandung kemihnya juga terangkat, jadi bentuknya kayak fish hook. Ini ya, kail ikan gitu. Nih, ini terjadi karena BPH-nya sudah sangat besar dan mendorong dari buli-bulinya ke atas, gitu. Nah, pada BPH ini untuk menentukan terapi, sebenarnya ada suatu sistem scoring yang bisa membantu. Tadi ya, sebenarnya gejalanya isinya adalah LOTS tadi. IPSS ini kita bagi menjadi 3 bagian. 1-7 itu ringan, 8-19 itu moderate, 20-35 itu severe. IPSS ini adalah scoring yang sebenarnya diisi sendiri oleh pasien. Jadi bukan kita ngisi ya teman-teman, bukan petugas kesehatan. Tapi pasien sendiri yang ngisi. Jadi dia yang dapat mengerti bagaimana progresivitas dari perjalanan dari penyakitnya gitu. Kalau IPSS-nya ternyata meningkat, berarti pengobatan yang kita berikan tidak berguna. Jadi harus kita pikirkan pengobatan yang lain. Kalau dalam pedoman, sebenarnya IPSS itu kalau masih ringan, berarti kita harus watchful waiting. Jadi kita monitoring, tapi kita harus siap-siap untuk memberikan terapi. Kalau moderate, kita memberikan dengan monoterapi. Biasanya kita mulai dengan alpha 1 blocker karena alpha 1 blocker itu dapat membuka jalan menurunkan gejala dengan membuka jalan saluran kemihnya tuh jalan keluarnya itu lebih cepat daripada yang 5 alpha reduktase inhibitor. Ini 5 alpha reduktase inhibitor. Kalau 5 alfa reduktase inhibitor ini kan sebenarnya adalah hormon yang jadi dia dia mengganggu, jadi prostat itu
pertumbuhannya itu sangat dipengaruhi oleh testosteron, terutama 5-hidrotestosteron gitu ya. Jadi alfa-reduktase inhibitor ini mencegah pengubahan testosteron itu sehingga progresi pembesaran prostat ini dapat kita kontrol itu. Ini adalah contoh-contohnya ya. Alpha 1 blocker itu paling sering adalah tamsulosin ya yang kita temukan sehari-hari. Dia memiliki efek samping tuh hipotensi. Jadi hati-hati karena dia bekerja di otot polos sehingga dia bisa membuka itu ya, membuka pembuluh darah. Dan dia dapat menyebabkan ejakulasi retrograde. Sedangkan kalau 5 alfa reduktase inhibitor, dia itu karena tadi menghambat testosteron itu, dia akan mengecilkan. Sehingga, dan contohnya yang paling sering itu adalah finasterid dan dutasterid. Tapi memiliki efek samping, disfungsi, libidonya turun, dan ginekomasti. Jadi harus hati-hati ya. Biasanya obat yang lebih sering digunakan adalah dua itu ya. Ini ada beberapa indikasi operasi. Jadi indikasi operasinya itu kalau memang terjadi retensi urin akut atau gagal sudah dipasang kateter, dilepas tapi tidak bisa lagi. Atau sudah terjadi komplikasi, jadi ISK, batu saluran kemih, gitu, itu harus indikasi operasi. Indikasi operasi yang paling disarankan adalah TURP, transuretral resection of prostate. Jadi dimasukkan dengan teropong melalui uretra, kemudian dilakukan reseksi. Biasanya dapat dilakukan dengan volume prostat 30-80 ya. Atau ada pilihan-pilihan yang lainnya. Oke, selesai. Kita lanjut ke materi kegawatdaruratan. Materi kegawatdaruratan sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama torsio, yang kedua trauma, yang ketiga adalah priapismus. Kita mulai dulu dengan torsio. Torsio testis itu sebenarnya ini ya, terjadi puntiran pada funiculus spermaticus. Jadi pas deferen, terus arterinya, venanya, plexus pampiniformisnya, itu nervusnya, semua terpuntir gitu ya. Maka dia akan menyebabkan iskemi di testisnya karena aliran darahnya terganggu. Sehingga merupakan suatu kedaruratan karena jika kita tidak tangani dalam 6 jam, batasannya 6 jam ya, maka besar kemungkinan testis sudah tidak viable, jadi harus dilakukan orkidektomi. Jadi kalau torsio testis itu setelah 6 jam itu bukan lagi kedaruratan karena kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, jadi terapinya pun harus dilakukan orkidektomi, diambil. Jadi window periodnya adalah 6 jam. Dalam 6 jam kita harus melakukan intervensi. Pasien biasanya datang dengan gejalanya nyeri dan bengkak akut. Jadi mirip sekali dengan epididymo-orkitis. Pada pemeriksaan USG ya, kita lihat di USG, maka dia akan terlihat adanya penurunan dari vaskularisasi di daerah testis. Berbeda sekali dengan epididymo-orkitis ya. Kalau epididymo-orkitis kan tadi vaskularisasinya meningkat. Izin dokter, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, okay, ya. Kalau pada torsio testis ini biasanya kita dapat temukan blue dot sign ya. Karena adanya titik iskemi gitu. Biasanya nyerinya hebat saat terutama saat beraktivitas. Ada beberapa teori sih yang bilang kenapa torsio testis ini terjadi, salah satunya itu karena kremasternya tuh terlalu berlebihan berkontraksi. Jadi dia menyebabkan kontraksi berlebihan terus memutir. Atau memang karena terjadi
aktivitas yang berlebihan gitu ya. Dan ini perbedaannya dengan epididymorchitis adalah friend sign-nya negatif. Friend sign seperti tadi ya, testisnya ketika kita angkat, kalau nyerinya berkurang, maka itu friend sign positif. Kalau tidak berkurang, berarti negatif, itu tanda dari torsio testis. Ini adalah bell clapper deformity, salah satu bentuk pembengkakan juga, tapi ini merupakan salah satu penyebab. Jadi dia tidak tidak menempel dengan sempurna. Jadi ketika aktivitas berlebihan, dia dapat terjadi torsio. Gitu. Ini ya, seperti dijelaskan tadi, jika kurang dari 6 jam, kita harus melakukan intervensi segera. Kalau sudah lebih dari 6 jam, kita lihat kalau ternyata dia inflamasi, berarti ya sudah tidak diperlukan apapun. Kalau sudah absen, berarti dia harus dilakukan orkidektomi. Gitu. Sekarang kita masuk ke trauma. Trauma dibagi menjadi tergantung organnya ya. Tapi biasanya cukup sering itu adalah ruptura uretra. Uretra itu kita bagi menjadi dua, anterior, posterior. Batasnya adalah membrana urogenital. Itu di pars membranus ini. Uretra pas. Nah, kalau di trauma uretra anterior ini paling banyak karena straddle injury. Jadi ada trauma di daerah situ. Sehingga paling sering adalah di pars bulbusnya ini. Sedangkan kalau uretra posterior ini karena pelvis, trauma pelvis. Dan paling banyak itu terkena di membranusnya ini ya. Di pars membranusnya. Ada beberapa ciri khas dari ruptura uretra. Yang pertama kita bahas dulu tentang anterior ya. Biasanya karena disebabkan oleh straddle type injury. Straddle type itu biasanya naik motor, naik sepeda gitu ya. Terus terbentur di daerah penisnya. Maka kita akan menemukan adanya cedera pada penisnya. Hematom atau tanda jejas gitu ya. Terus dapat muncul adanya hematuria dan disuria. Kemudian jika terjadi perdarahan melewati fascia bak, jadi kalau di penis itu kan ada ini ya, alien ini ya, ini cavernosus, ini yang uretranya, kemudian kan di sini ada fascia bak nih yang melingkupi ini semua. Nah kalau fascia bak ini sampai ruptur, maka dia akan masuk terbatas di fascia dartos atau koles gitu ya. Nah, maka dia akan menyebar di sini di daerah perineum ini bagi ke kanan kiri, maka dia akan terjadi butterfly. Sedangkan kalau di uretra posterior kita akan menemukan metal bleeding. Metal bleeding ini harus diingat ya, salah satu jadi kalau ruptur uretra itu merupakan kontraindikasi pemasangan kateter. Tandanya salah satunya adalah metal bleeding dan high riding prostat. Tahu ini gambarnya ya. Jadi pada prostat ketika kita RT, prostatnya ternyata melayang di atas di bagian superior itu, maka kita curiga itu merupakan salah satu akibat dari salah satu kejadian dari trauma ruptur uretra posterior. Tapi sebenarnya tidak seluruh ruptur uretra posterior itu terjadi high riding prostat, hanya bila ligamentum puboprostaticum ini ruptur ya. Puboprostaticum. Ini ruptur, baru terjadi high riding prostat. Gitu. Nih, pada ruptur uretra itu golden standardnya adalah kita melakukan retrograde uretrografi.
Jadi kita memasukkan kontras dari muara penisnya ya, kita semprotkan itu, maka kita akan melihat kalau ekstravasasi kontrasnya di daerah mana. Kalau di daerah ini, di daerah bulbosa spongiosa, maka kita bilang itu adalah trauma ureter posterior. Sedangkan kalau di daerah membranasea, ini ya, membranasea dekat dengan vesika urinaria, maka kita bilang trauma uretra posterior. Sekarang ruptura buli, kita bagi lagi menjadi dua, ruptur buli ekstraperitoneal dan ruptur buli intraperitoneal. Ruptur buli intraperitoneal ini lebih jarang dan ini merupakan ruptur buli yang khas. Jadi khasnya itu adalah trauma pada saat buli penuh. Terutama orang-orang yang mengendarai mobil jauh ya, ketika terjadi kecelakaan, buli yang penuh, terus dan injuri, jadi rupturnya dia malah ke atas gitu ya. Jadi urin masuk ke intraperitoneal. Sedangkan kalau ruptur buli ekstraperitoneal, itu biasanya karena fraktur pelvis tadi. Ini gambarannya ya, kalau diberikan kontras, maka dia akan mengikuti gambaran dari usus nih. Ini adalah tanda dari ruptur buli intraperitoneal. Di highlighting bowel loops. Kalau dari ekstraperitoneal, dia akan frame shape aja, keluar gitu ke dalam kafum pelvis. Sekarang kita lanjut ke ruptur ginjal. Mekanismenya tetap dua. Semua injury itu mekanismenya dua. Jadi blunt atau penetrating gitu ya. Langsung atau tidak langsung. Kalau di ruptur ginjal ini yang penting adalah stadiumnya. Stadiumnya ditentukan dengan CT scan tanpa kontras. Jadi kita akan membagi menjadi 5 stadium. Stadium 1 itu subkapsular hematom. Dan patokannya di sini. Kalau stadium 2 itu laserasi kurang dari 1 cm. Tapi tidak boleh mengenai dari collecting system ya, pelvicocalyx ini. Dia tidak boleh sampai ke situ, pelvicocalyx system. Kalau grade 3, tandanya adalah lebih dari 1 cm laserasinya. Tapi dia juga tidak boleh sampai pelvicocalyx. Jadi kalau sudah sampai pelvis, maka dia masuk ke grade 4. Tandanya atau di arterinya atau di fasanya ada terdapat trauma juga atau ada blood clot. Sedangkan kalau grade 5 itu tanda khasnya adalah ginjalnya sudah hancur, shattered ya. Atau ada avulsi dari pedicle. Ini tanda khasnya di sini. Nah, ini adalah tata laksananya. Yang penting kalau trauma, kita harus melakukan resusitasi cairannya. Jadi A, B, C, D, E itu kompetensi kita. Setelah untuk selanjutnya, kita nilai kalau unstable, hemodinamik tidak stabil, biasanya kita langsung bisa mungkin menggunakan VAS, bisa langsung laparotomi eksplorasi gitu ya. Kalau sedangkan kalau yang stabil, biasanya kita lebih baik menggunakan CT scan abdomen. Ini kalau grade 1, grade 2 cukup diobservasi. Kalau grade 3 tidak harus, biasanya juga tetap observasi sih. Jarang sampai membutuhkan laparotomi, kecuali ada trauma di organ abdomen yang lainnya yang membutuhkan laparotomi. Jadi sekalian gitu. Kalau grade 4, grade 5 biasanya kalau patokannya, kalau dulu saya belajar tuh grade 4 yang blunt atau yang tumpul itu dioperatif. Kalau yang penetrating baru grade 5 dioperatif. Gitu. Nah, kita masuk ke topik terakhir yaitu priapismus. Priapismus itu keadaan di mana penis terus dalam posisi ereksi, tapi ada syaratnya. Jadi harus tidak berhubungan dengan stimulasi seksual
dan lebih dari 4 jam. Priapisme sebagai dua, low flow atau high flow. Jadi kalau mekanismenya itu kan, kalau di cavernosus ini kan ada arterinya ya. Arterinya kan akan menyuplai darah, kemudian di sini ada vena-venanya. Kalau ereksi itu kan cavernosusnya ini akan membesar, terisi darah, sehingga venanya ini akan mengecil. Nah, pada priapismus jenis high flow, ini biasanya karena adanya trauma. Jadi arteri di sini pecah gitu atau trauma sehingga terbuka, sehingga dia terus menghasilkan perdarahan di cavernosus. Di cavernosus, jadi dia mengisi cavernosus terus-menerus sehingga dia tetap dalam posisi ereksi. Sedangkan bedanya kalau iskemik itu di venanya yang terhambat, jadi venanya membesar, sedangkan arterinya sedikit, jadi aliran darah arterialnya sedikit, sehingga akan terjadi iskemi. Dan priapismus iskemi ini sebenarnya yang merupakan kegawat daruratan. Kalau yang non-iskemi sebenarnya nyerinya juga cukup ringan, digitnya juga tidak terlalu minimal, digitnya minimal, dan risiko untuk terjadi nekrosis jaringan juga lebih sedikit gitu. Kalau yang iskemik itu ini biasanya karena hemoglobinopati atau kelainan-kelainan pada koagulasi darah ya, dan membutuhkan penanganan yang lebih cepat gitu. Ini penanganannya, jadi kalau bisa kita lakukan priapismus untuk pastinya sebenarnya adalah kita melakukan intracorporeal blood gas analysis. Jadi kita ambil darah dari cavernosusnya, korpus cavernosusnya, kita ambil darah. Kalau di BGA ternyata saturasi oksigennya tinggi, berarti dia yang high flow. Kalau yang rendah, berarti low flow. Kalau high flow, cukup diobservasi atau ini kompetensinya dari urologi. Ya. Kalau low flow, pokoknya intinya kita rujuk aja kalau terjadi priapismus. Oke, sekian presentasi hari ini ya. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Oke, baiklah. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Di sini ada pertanyaan dari Putriana Sofia Salma dari Universitas Pajajaran. Selamat malam dok, izin bertanya. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya pernah membaca soal pasien lanjut untuk tidak memiliki gejala infeksi saluran kemih, namun hasil kultur urinnya positif terdapat bakteri. Jika seperti ini tetap diberikan terapi atau cukup observasi saja ya dok? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk ibu hamil dengan ISK, apakah semua pasien diberikan terapi oral atau rawat jalan? Atau apakah ada indikasi tertentu di mana ibu hamil ini harus dilakukan rawat inap dok? Terima kasih dok. Oke, pertanyaan pertama ya, tentang tidak memiliki gejala infeksi saluran kemih, tapi bakterinya ternyata positif. Jadi itu kita kenal kalau setelah dua kali pemeriksaan, berarti kita kenal dengan asimptomatik bakteri urea atau abu. Sebenarnya abu-abu memang, karena kontroversi juga banyak, tapi kalau yang saya pahami sih begini, kalau asimptomatik urea terjadi pada populasi normal gitu ya, itu sebenarnya tidak membutuhkan terapi. Jadi cukup diobservasi, karena di edukasi minum yang banyak, itu diharapkan bakterinya hilang. Tapi kalau timbul gejala, berarti baru kita obati. Tapi pada populasi khusus, seperti orang tua, ibu hamil, yang memiliki komplikasi atau komorbid lain gitu ya, itu menjadikan suatu warning point, jadi tetap kita harus berikan tata laksana gitu. Kemudian untuk ibu hamil dengan ISK, apakah semua pasien diberikan terapi oral? Kalau ibu hamilnya masih dapat menerima, maksudnya ibu hamil kan kadang kondisinya juga mual muntah berlebihan gitu ya,
Kalau dia, intinya ketika dia bisa peroral, kita berikan peroral. Tapi ketika dia tidak memungkinkan untuk peroral, berarti kita berikan parenteral. Gitu. Untuk rawat inapnya sih sebenarnya tidak harus, kecuali gejalanya sudah sangat berat, seperti terjadi sepsis gitu ya. Sudah mau mengarah ke sepsis. Tapi kalau masih ISK, masih biasa, yang penting adalah kontrol rutin aja, dimonitoring secara teratur. Juga ISK pada ibu hamil itu kan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya ini ya, partus prematurus ya. Jadi memang harus observasi lebih ketat, sehingga biasanya kalau ISK itu lebih baik dirujuk sih ke dokter obgynnya gitu. Kalau indikasi untuk rawat inapnya belum tentu, tergantung kondisi dari ibu. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Gresia dari USU. Selamat malam, Dok. Izin bertanya, jika terlalu sering minum air putih, apakah ada efek negatifnya? Misal memperberat kerja ginjal atau tidak ada efek negatifnya, Dok? Lalu, Dok, untuk nyeri pinggang seperti uteroliitiasis proksimal yang hanya kambuh sekali 2 minggu, apakah perlu melakukan CT scan atau hanya diberi alfa 1 blocker? Terima kasih, Dok. Oke. Kalau terlalu sering minum air putih, efek negatifnya ya nggak ada sih ya. Paling cuma lebih sering kencing aja. Malah dulu tuh saya pernah baca sebenarnya yang disarankan itu sebenarnya bukan minum 2 liter, tapi kencing sebanyak hampir 2 liter gitu loh. Jadi semakin banyak kencing itu malah semakin baik untuk sistem kemih. Karena salah satu manfaat kencing itu adalah kita memflush out seluruh yang ada di sistem kemih. Sehingga bakteri, terus kalsium, dan yang lain-lain itu keluar. Sehingga tidak menyebabkan adanya tidak menjadi penyebab gangguan dari yang tadi kita bahas tadi ya, batu, infeksi gitu ya. Sehingga semakin banyak minum, semakin bagus gitu. Kalau untuk nyeri pinggang, seperti uretrolitiasis proksimal. Kalau uretrolitiasis proksimal biasanya masih terlihat di USG ya. Jadi belum perlu untuk CT scan, karena CT scan itu sebenarnya untuk melihat kita mencurigai ada batu, tapi lihat USG kok nggak kelihatan. Berarti kita cari seluruhnya melalui CT scan. Jadi sebenarnya kalau untuk nyeri pinggang yang hanya kambuh sekali 2 minggu, itu kita harus pastikan dulu itu memang uretrolitiasis atau bukan. Karena diagnosis bandingnya juga banyak kan. Bisa juga itu nyeri skeletal atau LBP gitu ya. Yang penting kita pastikan dulu. Kalau sudah pasti, lihat ukuran batunya. Kalau memang masih kecil, kita bisa berikan dengan edukasi minum air banyak, kemudian dengan alpha blocker itu cukup dapat membantu untuk mengekspulsi dari batunya. Gitu. Oke, terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena waktu kita juga terbatas, maka dari itu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kita kirimkan secara personal kepada Dr. Alvin. Dan jawabannya nanti akan kami kirimkan ke grup peserta. Nah, jadi sesi tanya-jawab kita berakhir cukup sampai di sini. Nah, jadi dengan berakhirnya sesi tanya-jawab ini, maka berakhir pula MedClass Series 12 bersama PT Apindo Jaya Abadi kita pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama kegiatan ini berlangsung. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita yang karena dapat meluangkan waktunya. Nah, kemudian juga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partisipan yang telah hadir pada hari ini. Sebagai tambahan informasi,
Matkul di SMKI Wilayah 1 adalah rangkaian kegiatan penyampaian materi sebanyak 16 series. Maka nantikan informasi matkul selanjutnya. Saya Sherina Putrianisa, pamit undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Sherina. Semoga yang disampaikan hari ini bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak dokter.